Pak Peri, apa kabar Pak Peri? Ya, sehat. Di mana kini? Di Kombur Kopi, Bang. Oh, luar biasa mandailing. Kombur ya, Kombur ya. Oh. Oh, bagus. Di sana hujan ya? Jangan dia Pak, jangan diminimize. Oh ini Pak Muhammad Sabri Fiin dari Deli Serdang. Assalamualaikum Pak Komandan. Siap Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini mau bergabung ya. Sudah sekian kali episode Medan Urban Forum, baru kali ini kita bergabung. Iya, kita kena perintah profesor langsung siap, kita nggak berani. Kita. Sudah 20 kali perintah baru sekali diikuti. Ya Bang, pas ini pas lagi apa, lagi kosong. Kemarin kan udah izin juga sama Abang. Oke lah, itu cocok. Nah, artinya kalau ada yang mendesak, ini videonya juga ada. Bisa dilihat videonya. Siap Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir, selamat bergabung dari yang paling jauh, Ibu Nur Hamidah. Dengan putra putri penerus harapan bangsa ikut juga berseminar di musim pandemi ini. Mereka nanti akan mengikuti jejak-jejak sejarah yang opungnya pernah bikin tentang banyak hal yang merupakan kategori perjuangan heroik untuk membawa bangsa ke peradaban yang makmur, maju dan unggul di sentero tanah air. Dari paling jauh itu Tapsel, Universitas Muhammadiyah, Tapal Selatan. Selamat bergabung, Bu, ya. Kemudian Datuk Imam Marzuki. Pak Dr. Imam adalah seseorang yang menjadi seseorang tenaga pengajar sekarang di Panjabungan. Apa nama perguruan tingginya? IAIN? Panjabungan atau Madinah, saya lupa itu namanya. Selamat bergabung, Datuk. Sebetulnya Datuk ini adalah orang Melayu di sekitar Sunggal. Leluhurnya ada di situ. Dan dia adalah bagian dari kerajaan itu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siap-siap memberikan halo, Bang. Untuk forum kita. Siap-siap memberi masukan nanti untuk forum kita ya, Dr. Datuk. Satu. Lalu Bapak Haji Suryadisan. Suryadisan, maaf Suryadisan. Saya punya kawan Suryadi namanya di Deli Tua. Nah, jadi ini nama ada kesamaan sedikit. Mohon maaf menyebutkan tadi berbeda. Selamat ya, tidak pakai R. Ya, sastrawan itu Suyadi San tidak pakai R. Dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Arifana,
Arina dari mana ya? Tidak kelihatan. Mudah-mudahan bisa terus sampai akhir nanti. Kemudian Bapak M. Afifuddin, selamat bergabung. Dan tadi kita sudah sapa Pak Edi Sofyan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya Dalimunte, di sini ada yang sedang bertanya untuk join. Pak Yusuf, Pak Selwa, lalu kemudian ada lagi Pak Sulaiman, ada lagi Pak Adam, ada lagi Pak Doni di tempatnya sama. Medan Urban Forum kali ini akan berbicara tentang bagaimana caranya memelihara memori bangsa melalui nama besar dan berjasa para tokoh-tokoh kita pada masa lalu. Belum. 10. Bagaimana cara memelihara memori bangsa melalui tokoh-tokoh itu? Lazim dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara diabadikan melalui berbagai cara. Pertama misalnya dengan membuat nama jalan dengan nama-nama mereka. Itu sudah sangat lazim. Dan meskipun itu sudah sangat lazim, rasanya ada nama-nama yang belum tertampung di dalam nama-nama kota-kota di Sumatera Utara. Katakanlah misalnya kalau kita kembali mana HP gobeknya, ada mau kirim sama kau itu apa? Perjuangan kemerdekaan kita. Ada yang sudah diabadikan seperti Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ada juga Muhammad Yamin dan lain-lain sebagainya. Mereka generasi pergerakan kemerdekaan. Tetapi Tuku Muhammad Hasan itu gubernur kita pertama tidak ada di Sumatera Utara seingat saya. Dan tidak tahu nanti Pak Edi Sofyan bisa membongkar sejarah tentang itu. Dan kalau ada rencana dipaparkan sendiri di sini nanti. Juga S.M. Amin Nasution, gubernur Sumut pertama sebetulnya. Gubernur kedua juga Abdul Hakim. Lalu Marhalim yang usianya 90-an tahun baru meninggal. Terus ada E.W. Petambunan, ada Rijal Nurdin, ada Raja Inal Sregar, dan ada yang lain. Belum lagi diakomodasi di Sumatera Utara. Datuk Ilham, selamat bergabung Datuk. Kemarin luar biasa menu yang disajikan di Kedai Ayah. Luar biasa, ingin segera kembali ke sana tapi kesempatan belum ada. Lalu, kita sebetulnya masih punya nama-nama dari Kota Medan. Bagaimana cara untuk mengetahui itu? Baca sejarah. Kalau sejarah belum punya catatan, bagaimana caranya? Ya, misalkan yang paling umum dulu, di kantor wali kota ada nama-nama wali kota kita. Dari David McKay, yang orang Belanda, sampai kepada orang-orang Jepang. Lalu, sejak merdeka itu ada, mulai dari luat sampai yang terakhir. DPRD-nya juga ada nama-namanya, ketua-ketuanya. Tentu mereka itu adalah orang-orang yang sangat besar sehingga menjadi pejabat nomor satu di lingkungan instansi-instansi seperti itu. Di Sumatera Utara juga ada nama-nama yang sudah diapresiasi dalam bentuk lain. Katakanlah misalnya Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Tapi dia nama untuk sebuah rumah sakit yang dulu disponsorinya, yakni yang di arah ke Jalan Beras tadi itu.
Rumah Sakit Jiwa Ilden. Rumah sakit kita yang di Jalan Serdang juga diberi nama tokoh yang dulu pernah sangat giat memajukan kesehatan kita, yakni Dr. Tirngadi. Jadi bukan hanya nama jalan, nama-nama bentuk dari institusi pemerintahan yang lain juga bisa dibuat menjadi nama dari pahlawan-pahlawan kita yang berjasa itu. Di kantor gubernur di masa Tengku Heri, seingat saya ada beberapa nama ruangan yang dinamai dengan para nama gubernur sebelumnya. Itu juga satu cara. Tapi kelihatannya itu masih sangat kurang. Bagaimana lebih dipublikasi ke rakyat, karena yang mau dipelihara adalah memori rakyat kita agar betul-betul ingat, jangan sempat melupakan mereka-mereka itu. Lalu kemudian, ada juga nama gedung-gedung mungkin sebagai alternatif. Dan ada bentuk lain. Misalkan pada saat dulu ada seminar di kampus USU yang dipimpin oleh Bang Akbar Tanjung untuk usulan kepahlawanan pendiri HMI asal Sumatera Utara, yakni Lafran Pane. Waktu itu saya mengusulkan, ya sebagai pahlawan sangat baik, tapi juga mungkin akan sangat lebih baik kalau nama Lafran Pane itu dinobatkan menjadi sebuah nama perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana? Enggak usah perguruan tinggi yang sudah ada dirombak, tapi dibuat aja suatu perguruan tinggi baru, namanya Perguruan Tinggi Universitas Lafran Pane. Di mana ditaruh? Ya boleh di Medan, boleh di Tebing Tinggi, dan makin boleh di tempat dekat kelahirannya, di Selimpuan atau di Tapalu Selatan. Tentu saja ini memerlukan biaya. Tetapi kalau kita lihat misalnya peta dari pendidikan tinggi kita di Indonesia, masih sangat kurang jumlah perguruan tinggi kita untuk wilayah-wilayah luar Jawa. Kita di Sumatera Utara itu hanya memiliki 3 perguruan tinggi milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang pertama USU, kemudian yang kedua Polmed, dan yang ketiga Unimed. Kalau di Jawa kita bisa saksikan hampir di setiap kabupaten kota ada perguruan tinggi negeri. Aceh jauh lebih maju dari kita. Itu salah satu di antara usul saya pada waktu itu dan belum ada realisasi sampai sekarang. Saya ada masukan dari seseorang. Dia bilang begini, izin saran dan masukan bahwa saat ini semua jalan di ibu kota Medan, baik nasional, provinsi, kota sudah punya nama dan nama itu berasal dari para pahlawan, sejarawan dan tokoh penting. Karena itu ke jalan mana lagi yang belum punya nama di ibu kota Medan agar para tokoh-tokoh tersebut menjadi nama jalan utama dan bukan jalan lingkungan. Kecuali ada rencana pembangunan jalan baru dan belum punya nama jalannya dan mungkin begitu solusinya. Oh iya, beliau ini sadar betul bahwa nama-nama jalan sudah penuh. Nah kalau tokoh sekaliber Teguh Muhammad Ahsan misalnya mau dibikin jalan, kira-kira jalan mana? Jangan jalan kecil. Itu nggak sesuai dengan kaliber beliau. Kurang lebih begitu. Jadi kita akan mendiskusikan ini beberapa jam ke depan. Tidak ada narasumber, karena semua ada narasumber. Kita memiliki memori bersama, dan kita ingin memelihara itu. Saya ingin memulai dulu dengan pendapat dari Pak Dr. Edi Sofyan MA. Karena dalam beberapa waktu yang lalu, kami ada perbincangan mengenai bagaimana cara untuk mengusulkan agar nama Tengku Muhammad Ahsan menjadi nama yang diabadikan dalam bentuk jalan di Kota Medan. Sebelum Pak Edi Sofyan, saya sapa dulu Ridwan Effendi Gultom yang begitu aktif, juga Ibrahim Dhani,
Fida Gemilang, Darliana Sormin, rekan saya Halking dari Unimed, lalu ada Frilia dari Kota Medan. Ya, sebelum sekali lagi sebelum Pak Edi, saya baca dulu sesuatu yang nanti mungkin akan menjadi materi yang bisa juga diselempet oleh Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya berharap semua yang kita bincangkan, apakah itu diberikan masukan kepada pemerintah Sumut, seperti diberikan ke Gupsu, Edi Rahmayadi, dan DPRD Sumut, dan lembaga lain. Terima kasih, R.E. Gultom, Sekretaris Perhimpunan Sumut, Perhimpunan Tani berarti ya. Ini yang luar biasa. Sejarah sudah menjadi sejarah publik, jadi milik publik. Perhimpunan Tani juga sudah bicara tentang sejarah, karena dia punya memori dan hak untuk itu. Nah, saya kira memang begitu Pak Gultom. Kita nanti akan mengajukan usul ke institusi yang berkenaan. Tentu pemerintah kita di kota maupun di provinsi. Saya kira itu dulu dari saya untuk membuka acara kita ini. Ya. Apa nak ada? Setiap hari ada. Iya, dari mana suara itu gerangan? Tidak ada apa-apa ya, hanya kehilapan aja. Selamat bergabung sejarawan Darlena Sari Marbun, Dr. Darlena dari Unimed. Anda nanti akan dapat giliran bicara. Kita persilakan kepada Dr. Edi Sopian sekitar 10 sampai 15 menit Pak Edi. Silakan Pak. Unmute Pak, unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Sohibul dan para Bapak Ibu sekalian, para narasumber kita malam ini, saya memberi apresiasi pada malam hari ini tema yang diangkat ya sangat baik ya untuk mengingatkan kita tentang arti pentingnya sejarah. Dan semakin banyak ya masyarakat yang mengerti sejarah, maka kita akan lahirkan sejarawan-sejarawan publik. Itulah yang perlu kita butuhkan hari ini. Tidak hanya sejarah, guru dan dosen sejarah, tapi kita ingin lahirkan sejarawan-sejarawan publik yang bisa bercerita tentang sejarah Sumatera Utara pada khususnya. Bapak-Ibu sekalian, Prof. Sohib yang saya hormati, berbicara tentang Sumatera Utara, kita tahu Sumatera Utara itu masyarakatnya sangat plural, multivaritas etnik, keberagaman budaya dan agama. Tentunya ini juga mewarnai dari figur-figur para tokoh-tokoh yang mewarnai perjuangan Sumatera Utara, termasuk para pahlawan asal Sumatera Utara maupun para gubernur-gubernur Sumatera Utara. Kebetulan ketika saya aktif, saya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Sumatera Utara, pernah membuat dua buku, yaitu mengenal para gubernur se-Sumatera Utara, mulai gubernur Sumatera pertama Mr. Muhammad Hasan, sampai gubernur waktu itu Pak Gatot Pudjo Nugroho. Bapak yang kedua apakah ada dekat Bapak buku itu sekarang? Aduh, kebetulan sayang sekali. Ya, tapi ya, ada ya, di dalam apa? Di dalam di dokumen. Yang kedua, buku mengenal para pahlawan asal Sumatera Utara. Nah, dari buku tersebut akan terlihat bahwa contoh Sumatera Utara kita sudah punya 12 pahlawan asal Sumatera Utara. Dari 12 itu beragam agama dan etnik ada di sana. Yang kedua, ada 18 gubernur. Gubernur itu beragam etnik juga, termasuk suku Minang itu juga pernah menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Namun sayang, ya, para pahlawan asal Sumatera Utara dan para gubernur-gubernur Sumatera Utara itu kurang dikenal di masyarakat Sumatera Utara karena kita lebih banyak mengedepankan nama-nama rupa bumi
untuk diabadikan, baik itu bangunan maupun lembaga, daripada nama-nama tokoh pahlawan maupun tokoh-tokoh pemimpin di Sumatera Utara. Apakah karena menjaga agar multikultural ini akan tetap berjalan, dihargai, supaya menghindari konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik ego untuk menonjolkan figur-figur pahlawannya. Sehingga kalau kita melihat dalam sejarah, lahirnya USU dibanding dengan provinsi lain, dia menggunakan nama pahlawan, Universitas Diponegoro. Kita Universitas Sumatera Utara. Begitu juga Kodam. Kalau di beberapa provinsi, Kodam nama pahlawan. Kodam Diponegoro, Kodam Siliwangi, Kodam Mula Warman. Kita di sini dengan rupa bumi, Kodam 1 Bukit Barisan. Begitu juga bandara. Bandara terakhir bagaimana sampai 9 nama, saya waktu itu ikut tim, ya, untuk menentukan nama Bandara Kuala Namu, berbagai macam nama-nama pahlawan, nama tokoh-tokoh, itu untuk diajukan. Tetapi akhirnya kita ngambil jalan tengah, ambil namanya nama rupa bumi, itulah Bandara Kuala Namu Internasional. Nah, itu yang memang terjadi di Sumatera Utara. Menghargai multikultural atau kita kurang menghargai daripada para pahlawan kita. Nah, satu contoh, dari 12 pahlawan asal Sumatera Utara, saya boleh sebutkan satu-satu, ya, 12 pahlawan asal Sumatera Utara itu, Sisingamangaraja 12, F.L. Tobing, Master Teku Muhammad Hasan, Zainul Arifin, Adam Malik, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, D.I. Panjaitan, Tengku Amir Hamzah, Kiras Bangun, Jamin Ginting, T.B. Simatupang, dan Lafran Pane. Itulah 12 pahlawan asal Sumatera Utara yang pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat disebut ikut mengusulkannya. Dari 12 ini, satu pahlawan nasional asal Sumatera Utara hari ini, tidak ada satupun kabupaten kota termasuk di ibu kota Medan yang mengabadikan namanya, yaitu Dr. Teku Muhammad Hasan. Padahal Universitas Sumatera Utara telah memberikan doktor honoris causa pertama kepada Master Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera Utara pertama, dan yang membacakan teks proklamasi pada 6 Oktober 1945 di Lapangan Merdeka. Sampai hari ini, perjuangan di HD 45, saya kebetulan sekretaris di 45, sudah 15 tahun ingin meminta agar nama Master Muhammad Hasan diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Medan. Dan kami tidak akan berhenti, bahkan terakhir kita FGD bersama komunitas-komunitas masyarakat yang peduli terhadap sejarawan maupun terhadap sejarah dan Lapangan Merdeka tetap mengusulkan nama Master Muhammad Hasan. Dan sampai hari ini belum ada namanya baik di kabupaten kota maupun di ibu kota provinsi. Nah, ini salah satu catatan penting bagi kita, termasuk juga nama terakhir, Pak Lafran Pane, itu baru hanya satu di gedung HMI, Jalan Adinegoro. Itu gedung HMI, karena dia pendiri HMI ini. Saya nggak tahu apakah di kampungnya Bang Soibul ada nama Lafran, seingat saya juga ada nama gedung atau nama gedung, ya. Nah, tapi kalau nama Pak Master Muhammad Hasan belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, gubernur-gubernur. Ada 18. Pak Master Muhammad Hasan ini gubernur Sumatera pertama. Jadi selain dia pahlawan nasional asal Sumatera Utara, walaupun dia suku Aceh, ya, dia juga sebagai gubernur Sumatera, ya, belum juga ada namanya dan tidak ada diabadikan. Baik itu nama gedung-gedung milik pemerintah provinsi juga tidak ada. Itu yang pertama. Nah, 18 gubernur yang sekarang sudah 19, dari 18 gubernur itu juga minim sekali, tidak ada nama jalan. Pak Raja Inal ada di Padang Sidimpuan. Nah, saya tahun 2006 ketika menjadi kepala Badan Infocom, ya, waktu itu kita membuat program memberikan penghargaan kepada seluruh mantan-mantan gubernur. Jadi gedung DPRD kita berikan penghargaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap semua mantan gubernur, dan waktu itu semua hadir keluarganya, bahkan gubernur yang hanya 3 bulan pun, Pak Rekso, itu juga hadir keluarganya, anaknya. Itu pun kita sudah menyurati, waktu itu Pak Rudolf menyurati seluruh bupati wali kota
agar menabalkan nama para mantan-mantan gubernur. Dan sangat minim juga para bupati wali kota merespon terhadap nama-nama ini. Nah, ini menjadi catatan kita, termasuk Pak SM Amin. Saya ikut tim waktu itu mengajukan sebagai pahlawan nasional, ya, Pak SM Amin ini. Dia sebenarnya Marga Nasution, tapi dia di Aceh lebih kenal Kurung Raba. Nama Kurung Raba, karena dia pernah berkedudukan di Kuta Raja. Sebenarnya dia Marga Nasution. Ini juga ketika tidak menjadi pahlawan nasional, tapi hanya dapat Bintang Mahaputra, kita juga sudah usulkan di Medan nama SM Amin. Menurut penggagas, Pak Dr. Iwan Azhari, pemerintah kota sesungguhnya sudah menyetujui ini salah satu nama jalan yang diganti itu ya, nama SM Amin, tetapi juga sampai hari ini belum juga dieksekusi nama SM Amin. Begitu juga nama Sultan Kumala Pontas, nama pendiri USU juga, pendiri WISU, nah, itu juga banyak ya, Raja Junjungan, cukup banyak nama-nama para gubernur yang belum ada diabadikan. Kalaupun ada, contoh di sini nama Pak Rijal Nurdin, itu pun sampai dua gedung. Gedung perpustakaan, ada gedung serbaguna, tapi ada para mantan gubernur yang sama sekali belum ada. Nah, ini juga perlu kita bersama-sama mendorong pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bagaimana kita menghargai. Belum lagi termasuk tokoh-tokoh, ulama-ulama besar. Misalnya, Tuan Guru Babu Salam, apakah ada nama gedung, sekolah? Nah, begitu juga Universitas Islam Negeri, IAIN, nggak ada nama pahlawan ataupun nama ulama besar. Padahal sini cukup banyak lahir ulama-ulama besar. Malah lebih senang dibuat nama IAIN. Begitu dirubah, UIN juga. Ada di Jakarta, UIN Syarif Hidayah itulah. Kita tetap UIN SU. Nah, jadi memang agak unik atau agak aneh, saya pun juga tidak tahu persis apa pertimbangan-pertimbangan sehingga lebih senang membuat nama rupa bumi daripada nama-nama pahlawan. Nah, begitu juga tokoh pendidikan. Setahu saya sebelum adanya tokoh pendidikan kita nasional, ya, ada namanya William Iskandar, Ali Sati Nasution. Ini juga tokoh pendidikan dari Tanah Bata. Itu nama tidak ada, hanya satu aja namanya di Mandeling sana, Jalan William Iskandar. Di Sidi Mumpuan ada satu Jalan William Iskandar. Padahal dia ini termasuk tokoh penggerak pendidikan. Nah, ini yang saya melihat perlu kita mendorong supaya nama-nama gedung, nama-nama jalan, ya, itu atau nama-nama fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti bandara maupun stasiun-stasiun besar, itu perlu kita abadikan. Nah, saya pikir tidak sulit karena bukunya sudah ada, ya, tentang sejarah dan success story masing-masing para pahlawan asal Sumatera Utara dan juga para gubernur. Nah, salah satu sulitnya kita mengusulkan pahlawan-pahlawan nasional asal Sumatera Utara. Saya sudah lama berbincang-bincang dengan tim dari Jakarta, ya, bahwa tokoh yang kita ajukan sebagai calon pahlawan nasional itu harus terabadikan. Dia punya, ada buku tentang dia, lalu ada nama jalan diabadikan, nama gedung yang diabadikan. Jadi sudah berapa kali itu mengalami kegagalan. Sang Nawaluddin Manik sudah berapa kali diajukan, juga belum berhasil. Tuan Ronda Khaim Saragi juga belum berhasil. Sudah ada mungkin 4-5 kali itu seminar. Karena nama jalan minim, nama gedung minim, buku-buku yang berkaitan tentang beliau juga minim. Nah, ini yang perlu kita, para sejarawan kita, ya, para pemerintah daerah, ya, untuk bisa mendorong, ya, mengabadikan nama-nama mereka, karena ini juga bagian dari sejarah. Nah, kami pikir ini saja dulu sementara pendapat yang dapat kami sampaikan. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan menjelang 10 November ada upaya-upaya. Satu contoh, khusus untuk Mr. Muhammad Hasan. Kita akan terus melakukan dorongan. Mudah-mudahan di bulan ini juga kita akan bertemu dengan Bapak Gubernur, bertemu dengan DPRD Provinsi, bertemu dengan Wali Kota Medan, bertemu dengan
DPRD Kota Medan, ya, bagaimana nama pahlawan ini bisa diabadikan, ya, dan termasuk juga peran dari Pak Bang Soibol, para sejarawan kita yang sudah bersepakat untuk bersama-sama mendorong ini supaya bisa terwujud di tahun ini nama Mr. Muhammad Ahsan. Pilihan saya pikir ada dua, Mr. Muhammad Ahsan. Pertama, Jalan Gagak Hitam. Gagak Hitam itu apa sih namanya? Gagak Hitam lagi. Ya kan? Ring Road. Dan lebih bagus itu nama Pak Mr. Muhammad Ahsan. Masyarakat Aceh ya. Beliau juga di sana wilayah, kawasan di sana. Atau nama dulu waktu diajukan Pak Muhammad Tewa bersama di Hadi 45 itu nama Jalan Palang Merah dirubah menjadi nama Mr. Muhammad Ahsan. Ya, ini saja dulu sementara Prof. Said, mudah-mudahan akan berkembang berapa banyak tokoh-tokoh yang saya lihat ya yang juga punya gagasan-gagasan yang baik untuk bisa mengabadikan bagaimana cara ya strategi yang kita lakukan agar nama-nama tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh besar nasional, ya, dan kita terus menggali, tidak hanya 12. Kalau bisa kita lahirkan lagi tokoh-tokoh asal Sumatera Utara untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin jawab Pak Edi. Ya. Panai itu sekarang sudah diabadikan di tempat kelahirannya itu ada sebuah perpustakaan. Ya, perpustakaan betul, betul. Ya. Itu Pak Sahrul Pasaribu ya. Bupati ya, betul. Yang akan berakhir yang menginisiasi itu. Ya. Pak Tanjung bolak-balik datang ke sana dan hasilnya ya. Itu dia. Itu sangat bagus. Kemudian kalau nggak salah William Iskandar itu kan sudah ada nama jalan di sekitar Pancing. Kalau saya nggak salah ini. William Iskandar yang dari Tanobato. Ya, tapi namanya lebih akrab nama jalan Pancing. Ya, tapi yang lebih akrab orang dari jalan Pancing gitu. Dari ya, kurang bersosialisasi. Betul. Kita di Medan ada kendala seperti itu. Iya. Pajak rupanya dia pasar kan gitu ya. Jalan Bakti terus, Jalan Serdang terus, padahal ada nama sesungguhnya, nama ofisialnya ada. Halo? Tapi terus-menerus kita menganggap itu Jalan Serdang. Mau kemana Jalan Serdang? Dari mana Jalan Bakti? Padahal itu nama masa lalu ya. Kita. Memori kita masih kuat. Untuk ya. Hal itu, ya. Itu yang lain mungkin tidak. Ya. Saya hanya nambah, nambah sedikit aja. Satu contoh ada Jalan Sutomo. Tapi ada juga Sutomo Ujung. Ya. Itu maknanya bisa dua. Satu Sutomo pahlawan nasional dari Jawa, satu lagi bisa di anonimkan Sutomo dari Ujung Papak. Itu dari Papak. Ya. Lalu ada Jalan Bilal, ada Bilal Ujung gitu. Kenapa sih mesti ada dua nama, satu Bilal Ujung dari Papak, satu nama Bilal. Nah, ini juga agak lebih. Kalau problem itu kita. Saya kira begini. Ini begini, di Mandala kan ada bypass. Yeah. Sebetulnya dia mau bilang jalan Sutomo bypass. Jangan bilang bypass gitu ya. Memedankan dia. Sebetulnya itu satu jalan, tapi tukang becananya sampai mana, Pak? Yeah. Ke beca itu, ke ujung dia. Yeah. Jadi terkenal lah. Begitu. Jadi terima kasih Pak Edi sekali lagi, ada dua buku. Baik, terima kasih. Di akhir sesi nanti mungkin Bapak cari-cari dulu lah. Mana tahu dekat-dekat situ apanya lemarinya, tunjukkan nanti sekali untuk di Sotiba Merah. Siap. Kan? Dua buku itu. Kemudian mudah-mudahan. Negeri besar Sumatera Utara masih baru punya 12 pahlawan. Sesungguhnya kita yang enggak menginventarisir, yang tak mengajukan itu. Yang ketiga, kita memiliki rivality di antara etnik-etnik yang mungkin dinamisnya itu susah menemukan kata sepakat. Kalau kita setujui nanti kepahlawanan seorang marga purba, apa kata marga Siregar? Kan tenggang-tenggang juga kan? Jadi orang betul. Siregarnya itu bilang, opung kami main katapel dulu, 3 bulan udah mati, kata dia kan? Nah, di sini klarifikasi sejarah sebetulnya. Ahli sejarah kita yang harus kita support untuk membeberkan data-data. Semua mereka punya jasa, tetapi harus ada kesediaan kita untuk mengakui semua kehebatan mereka itu supaya nanti menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita ke depan.
Lalu kemudian jalan tengah yang diusulkan oleh Pak Edi, saya kira saya setuju itu, bahwa nama-nama tempat, nama-nama event lagi barangkali Pak. Iya, nama event. Iya. Yeah. Yang terkait dengan lingkungan, yang terkait dengan macam-macam lah, mungkin bisa diciptakan. Jika dinyatakan bahwa jalan sudah terkup, kemungkinan mau dibikin. Ada sejumlah cara sebetulnya, event juga bisa. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Sofian. Terima kasih, sekarang Bob. Kita bergeser ke siapa ini sekarang ini? Ya. Awe. Silipuan. Oke. Silakan Ibu Nur Hamidah. Lady first. Ya. Di Silipuan. Bukan mau ini Pak menambahkan sedikit tadi Pak Sofian. Di Silipuan pun nama perpustakaan kan William Iskandar. Ya. Nah, nama perpustakaan daerah Kota Padang Sidimpuan itu William Iskandar, Pak. Saya dan memang kebetulan berada di Jalan William Iskandar. Ya, saya aduh. Ini jaringan Ropi. Pinsi. Pak Edi terus, oke. Sudah di unmute ya. Nah begini Bu Nur Hamidah, William Iskandar itu sangat terkedepan biasanya. Jadi kalau mau ibu bawa ke Sidimpuan, apalagi ke Panyabungan, apalagi ke Tanah Bato, tempat sekolahnya itu, yang nggak benar. Justru mau kita naikkan sampai ke tingkat nasional. Bagaimana di ibu kota ada jalan William Iskandar? Kan begitu. Jadi enggak prestasi dong itu kalau dibikin di Silipuan aja, apalagi Tanah Bato. Gitu kira-kira Ibu Nur Hamidah. Nah, Yamin Sregar sudah ada di sini dari Sipirok, dari IKAPSI, Ikatan Ketua Ikatan Pelajar Sipirok dan sekitarnya. Iya, Bang. Terus Pak Ilham ada, Pak Bahrul dari Unimed, Ibu Awen, Lydia Catherine, lalu kemudian Daniel Sihaan, kemudian ada Pak Edward Sim di sini terbaca. Saya tidak berani, Simamoraka, Simanjuntaka, Simatupangka, terbacanya di sini Pak Edward Sim. Simanulang. Iya begitu ya. Terima kasih Pak Simanulang. Kalau salah marga nanti bisa berkelahi sekampung. Dan tak cukup satu abad berkelahiannya. Terima kasih Pak Simanulang. Nah, siapa sekarang ini yang akan memberikan? Oh, Pak Barul. Gimana Pak Barul? Sehat-sehat? Saya mengikuti aja Pak Sohib. Standby. Oke. Pak Ihtiar Jitragara, Siregar ada di sini. Lalu yang lain-lain akan menyusul. Nah, sekarang kita persilakan siapa gerangan yang... Pak Sohib. Ya. Silakan, Pak Perlindungan Purba, Senator. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih ini abang-abang sekalian nih, karena aku pakai handphone nggak bisa aku baca semua. Cuma ada bang saya di sana, saya abang-abang Purba. Dan semua begini bang, saya waktu zaman Pak Rahutman, tadi kan judulnya Jalan Soekarno-Hatta tak ada, saya sudah usulkan bang. Dan sudah disetujui oleh DPRD Medan, dan sudah keluar SK-nya dari wali kota. Tapi pada saat itu, susah menentukan di mana jalannya. Kemungkinan waktu itu, mau ditentukan jalan Gagak Hitam itu. Atau jalan di sekitar lapangan Merdeka. Jadi Bang Sohib, sampai sekarang SK-nya masih ada itu. Jalan Soekarno-Hatta. Ya, saya ngusulkan dulu. Sudah kita mau buat acara dan wali kota sudah keluarkan surat tapi sampai sekarang belum terwujud. Nah, dalam hal ini mungkin kita harus memberikan apresiasi ya kepada Pemda, Pemko Medan pada saat itu. Masalahnya itu harus mendapat persetujuan daripada keluarga pada saat itu. Nah, itu keluarga Soekarno-Hatta kan gitu. Jadi itu kendala. Jadi bukan tidak ada kita usulkan, saya yang usulkan tuh. Ingat kali. Dan namanya pun masih ada di sana. Nah, yang kedua, kalau disebut tadi tentang pahlawan, itu saya pikir ada tiga pahlawan ya. Pahlawan nasional, itu skalanya nasional. Saya sependapat tuh kalau tadi
Bang apa tadi menyebut Bang Purba itu Muhammad Hasan ya. Itu kan berketepatan tokoh itu. Anak beliau itu kan istri daripada Gubernur Kepri dulu ya. Anggota DPD itu. Ibu Buru Nasution. Ya Bang ya? Bukan, kalau itu SM Amin. Kalau itu, ya. Ini Mr. Muhammad Hasan itu gubernur pertama, gubernur Sumatera pertama. Oke. Nah, jadi maksud saya yang gini-gini ini kan kita inventarisir ya. SM Amin juga berkali-kali dia mengusulkan. Iya, betul. Nah, jadi ada Muhammad Hasan, SM Amin, saya pikir ini adalah bahan dan itu sudah ada acara yang mereka buat pada saat itu. Waktu kami DPD. Tentu dalam hal ini kan pemerintah merespon sedemikian rupa. Jadi mungkin kita bedakan antara pahlawannya dan nama jalan. Nah, jalan di kabupaten kota harus mendapat persetujuan DPRD dan bupati, keluar SK-nya. Jalan di provinsi, nah, itu juga kemarin kita mau mengusulkan jalan Kuala Namu itu, sampai ke airport udah kita usulkan jalan Soekarno-Hatta itu Bang, kemarin. Nah, cuma entah kemana nggak nyambung itu, karena itu udah antar provinsi kita usulkan. Dan yang ketiga adalah jalan nasional. Jalan nasional itu kan yang menghubungkan antar provinsi. Nah, ini yang perlu mungkin Bang Soeb kita menanyakan kepada pemerintah bagaimana term of thinking-nya sehingga semua orang bisa mengusulkan, udah ada template-nya. Nah, jadi jangan asal mau diusulkan, tapi harus memenuhi kriteria. Misalnya kalau pahlawan nasional, ini bicara pahlawan nasional, dia harus ada di minimum, kalau nggak salah, Bang Sofian itu 5 provinsi ya, se-Indonesia gitu, kalau nggak salah. Oh, bukan, saya koreksi. Gini Pak Perlindungan, bahwa Presiden telah menetapkan pahlawan nasional itu asal Sumut itu 12, jadi dia berskala pahlawan nasional itu 12 tokoh itu. Jadi nggak ada dia harus berapa provinsi, dan apalagi seperti Jenderal Besar Nasution, kan skalanya sudah nasional itu. Termasuk Pak Mr. Muhammad Hasan, skala nasional. Bang, gini ya. Bang, yang pernah saya ikut mengusulkan itu kan Sang Nawalu Damanik, ya Sang Nawalu ya. Waktu pemilihan kemarin itu, dia harus ada bukti-bukti di seluruh Indonesia gitu. Baru disebut pahlawan nasional. Gini, saya kalau katakan... Dia, Gini Pak Perinduang, saya katakan, dari 12 pahlawan nasional yang sudah dianugerahkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden, hanya satu yang belum dia dabalkan namanya, yaitu Mr. Muhammad Hasan sebagai nama jalan atau nama bangunan. Yang lain sudah. Nah itu mereka ini yang 12 ini sudah gelar pahlawan nasional. Lengkap bang, SK-nya. Lain cerita, Bang. Ya. Bang, lain cerita. Saya bicara tadi adalah kualifikasi pahlawan nasional. Lain bicara jalan. Nah, jelas. Kita nggak berbeda pendapat dalam hal ini. Persyaratan pahlawan nasional, dia harus ada ke jejak langkahnya di beberapa provinsi itu dia. Dan kita akui, kita no comment about that. Nah, yang kita bicarakan adalah, kalau memang dari 12 pahlawan nasional belum ada nama Muhammad Hasan, itu wajar kita buat. Itu yang mau saya katakan. Iya. Nah, oke. Okay. Jadi dalam hal ini, kalau memang mau kita lihat misal ke pahlawan nasional, dia harusnya jalan nasional kan gitu. Nah, kalau pahlawan nasional, tapi kalau dia jalan apa lokal, mungkin jalan kota. Kalau dia tokoh provinsi, di jalan provinsi kan jalan ini kan pemiliknya ada 3 nih, ada wali kota, ada provinsi dan ada balai jalan lah, balai besar. Jadi saya pikir ini pertemuan bagus dan dibuatlah termnya, term of thinking-nya, bagaimana untuk jalan, kalau untuk pahlawan nasional sudah ada standarnya. Itu kan harus Kementerian Sosial, apa segala macam, Dewan Kepangkatan, itu memang lain ceritanya. Nah, apakah tidak bisa misalnya ada pahlawan daerah misalnya, kan gitu. Pahlawan provinsi misalnya, atau pahlawan kota. Misalnya. Aku ini baru pemikiran. Jadi sangat menarik diskusi hari ini. Terima kasih Bang, lanjut. Baik, terima kasih Pak Senator, Pak Perlindungan Purba. Pertama, ini nanti ada salurannya, kita ajukan kemana tepatnya gitu, usul-usul yang kita dapatkan. Tentu harus dulu masalah, klarifikasi persoalannya, lalu substansi masalah-masalah yang kita ajukan. Soal kepahlawanan, inventaris dari orang-orang, lalu kemudian akan dibikin sebagai nama gedung, event, dan lain sebagainya, akan kita perkaya masukan kepada
para pembijaksana di tingkat kota, kabupaten maupun di provinsi. Sayangnya kita tidak bisa mengatasnamakan forum ini mewakili 33 kabupaten kota, sehingga aspirasi seluruh dari 33 kabupaten kota itu sudah tercakup di sini. Belum seperti itu. Tapi ini ada trigger saja, supaya nanti teman-teman kita yang tokoh-tokoh di daerah-daerah juga memberikan hal-hal yang serupa, masukan kepada daerah-daerahnya. Terima kasih sekali lagi Pak Parinungan Purba. Siapa tadi ada raise hand tadi? iPad mana itu? Iya, Bahrul bukan? Oke, sorry. Hanya menambah sedikit aja Bang. Terima kasih. Tadi ada dua cara pandang. Tadi tentang jalan dan pahlawan. Yang mau kita bahas adalah jalan. Lalu ada nggak sebagian dari pembentukan jalan itu dibentuk dalam cara naskah akademik? Ada nggak apa SOP-nya, apa standar operasional prosedurnya untuk memunculkan nama jalan? Apakah nama jalan itu dilihat latar belakang, jejak rekam orang itu tadi ada misalnya harus ada izin keluarga? Mungkin yang perlu didalami adalah apa sih kriteria untuk memunculkan nama di jalan, nama tokoh atau tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat yang menjadi alat ukur dalam menyelesaikan persoalan nama itu. Apa kalau memang ada peraturan atau apa perda atau apa namanya, itu yang harus kita gambarkan dalam menjalankan, sehingga ada kalau aku melihat harus ada kajian naskah akademiknya untuk menentukan jalan itu layak atau tidak. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahrul. Jadi ini technically sangat-sangat teknis. Yang berpengalaman untuk hal ini di sini setahu saya tidak menamakan yang lain, ya Pak Purba sama Pak Edi. Nah, tadi Pak Purba sudah menjelaskan sempat berhasil menggolkan usul Soekarno-Hatta menjadi nama jalan, sudah ada hitam di atas putih diterbitkan atas kesepakatan antara DPRD dan wali kota, Bapak Pak Rahutman waktu itu. Tapi pada saat eksekusinya terkendala jalan mana yang cocok untuk kelas bagi ya. Dua bangsa kita. Ya, itu dia ceritanya. Jadi itu saya kira hal yang sangat teknis ya Pak Bahrul ya. Di teman-teman Pak Bahrul di Unimed itu khusus dekat sekali di situ, mereka tahu. Dan kita akan kontak pada teman-teman kita termasuk itu Pak Yidno tentang hal-hal yang sifatnya kesejarahan. Karena kalau nggak salah-salah mereka berdua dan yang lain-lain diberi amanah untuk duduk pada apa itu namanya badan yang mengevaluasi usul-usul hal-hal seperti ini termasuk apa itu namanya cagar budaya. Jadi saya tidak tahu persis. I'm give up untuk menjelaskan itu Pak Bahrul. Tapi gagasan Bapak sangat betul, sangat perlu. Tentu saja ada deal-deal politik, pertimbangan politik di antara mereka-mereka yang menjadi pengusul dan pemerintah pada waktu itu. Karena kita lihat misalkan tragedi Pak apa itu yang kemarin itu yang dengar disebut juga masuk dia. Apa namanya DPRD, ketua DPRD kita yang orang angkat apa namanya itu Ajis angkat. Halo. Ini adminnya lagi apa ini? Lagi terkendala sinyal sepertinya. Karena dua-duanya adminnya tiba-tiba berhenti mendadak. Iya ya. Bang Ilham, apa kabar? Ya gitu ya. Itu atas Pak Yidno sebenarnya. Bang Sohib, izin. Halo, Bang Sohib. Mungkin sinyal itu iya Bang Sohib ya, lagi ya, sudah normal ya. Dari mana suara tadi Pak Edi kah? Dari Sohib, mana suara Pak, tadi? Saya Piin. Oh, Piin. Silakan Piin. Ya. Terima kasih Bang Sohib, saya pertama Suap. Video. Terima kasih pada kesempatan ini saya orang ganteng dari Serdang coba muncul tuh wajahnya. Ya, terima kasih.
Terima kasih, Bang Sohib. Saya sudah diberikan kesempatan ikut gabung dalam diskusi malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan rekomendasi terbaik bagi pahlawan nasional kita. Saya ke Bang Parindungan Purba. Saya sangat mendengar bahwasanya Jalan Soekarno-Hatta itu sudah di SK-kan gitu, tapi di mana jalannya itu yang menjadi persoalan. Nah, saya berharap jalan yang sudah di SK-kan itu bisa ditindaklanjuti di dalam diskusi ini, diteruskan kepada yang berkompeten untuk merealisasikan jalan yang di SK-kan tersebut. Itu yang pertama, Bang Sohib. Yang kedua, tadi juga Bang Perlindungan menyampaikan bahwasanya jalan Bandara Kuala Namu itu sudah diusulkan menjadi jalan Soekarno-Hatta. Kalau boleh saran saya, di Deli Serdang, jalan dari perbatasan Tanjung Merawa, dari perbatasan Polda itu kan sudah masuk Deli Serdang. Nah, ini kan jalan itu tidak berketentuan namanya. Ada Tanjung Merawa kilometer sekian, masuk nanti jalan Medan Lubuk Pakam, sudah itu ada jalan negara namanya gitu kan. Nah, kalau boleh saran pada ini, pertama Bang Sohib, kawan-kawan, kalau bisa yang diusulkan Bang Perlindungan itu, yang jalan Bandara Kuala Namu itu, dialihkan menjadi jalan protokol negara itu menjadi jalan Soekarno-Hatta. Mungkin ini dulu Bang Sohib, saya mengikuti lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sohib. Bang Sohibul itu suaranya dimute ini. Sudah kan? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Sohib. Izin. Waalaikumsalam. Ilham. Oh, Dato Ilham. Ya, ini orang tempatan yang punya kampung. Ya, kampungnya Kampung Melayu, Medan. Nah, sekarang kita dengarkan dulu apa marah-marah atau keberatan atau pitua-pitua dari yang punya kampung. Silakan Dato. Kami ini pendatang ini, jangan diusir ya Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, khusus untuk Bang Sobir Ansor, Bang Surya Dharma. Ini ada senior saya Pak Edi Sofyan. Bang Perlindungan Purba. Banyak yang lain-lainnya. Tertarik tadi Kak, yang disampaikan Bang Perlindungan Purba tentang Jalan Soekarno-Hatta. Itu saya terlibat ketika menyetujui bahwa Jalan Soekarno-Hatta itu dijadikan salah satu nama jalan di Kota Medan. Ya. Tapi nama sudah ada, jalannya belum ada. Kan aneh di Medan. Gitu jalan gitu banyak, tapi tempat jalannya belum ada gitu. Nama sudah ada. Kami semua praksi menyetujui bahwa nama Soekarno-Hatta itu menjadi bagian salah satu jalan. Saya ikut menantanginya, Bang Perlindungan Purba. Kemarin diusulkan jalan Gagak Hitam. Dulu namanya Jalan Industri itu. Jalan Industri menjadi jalan Soekarno-Hatta. Tapi ada pemikir lain juga, ada disarankan ke luar dari Kota Medan, sehingga diserahkan kepada pemerintah Kota Medan untuk jalan mana yang harus dipakai. Sebetulnya kita ini agak rancu juga, pahlawan nasional itu kan milik masyarakat Indonesia. Seharusnya tadi Bang Lady Sofyan mengatakan bahwa harus ada persetujuan keluarga. Saya rasa tak perlu lagi ada, karena itu sudah milik bangsa. Iya, betul. Pahlawan nasional itu sudah milik bangsa, dan di mana saja diletakkan, selama tidak menggantikan nama jalan yang sudah ada orangnya, jangan ditawar-tawar lagi, letakkan saja. Saya teringat kemarin jalan Chong Ying Yuan. Saya lupa karena bahasa dialek Cina. Chong Ying Yuan apa namanya? Itu diletakkan di jalan di daerah kota sana. Itu tidak ada yang komplain. Itu hanya persetujuan praksi-praksi saja, tidak diparipurnakan. Saya rasa terlampau kalau diparipurnakan juga nama-nama jalan ini aneh. Banyak nama jalan di Kota Medan ini sama.
seperti jalan pembangunan. Pembangunan di mana? Di USU ada jalan pembangunan, LPTIA juga ada, daerah apa sana ada juga. Jadi nama-nama jalan tuh banyak. Kenapa ini tidak diganti menjadi jalan nama-nama nasional, nama pahlawan? Tertarik kata Bang Edi bahwa Delhi ini cuma ada jalan tembakau Delhi, tidak ada jalan Delhi, jalan Sungai Delhi. Ini tanah Delhi kalau kita berbicara tentang tempatan. Tapi ini kan tidak menjadi patokan bahwa memberikan nama jalan itu harus nama-nama tertentu kesukuan. Bebas saja. Karena saya rasa itulah demokrasi. Tak perlu kita berasumsi bahwa nanti ini ada yang tersinggung. Saya pernah terlibat ketika di satu tempat di Jakarta, Pak Samsul Arifin masih gubernur. Waktu itu ada Pak Arifin Siregar, bekas gubernur BI. Dan ada sekarang anggota DPR dari Gerindra. Dia duduk bersama oleh Pak Samsul tentang nama dari Bandara Kuala Namu. Tarik menarik itu. Ada yang minta nama Bandara Sisingamangaraja, ada yang minta Bandara Tengku Amir Hamzah. Tapi akhirnya pemerintah ngambil sikap Kuala Namu. Ini siapa yang dirugikan? Tidak ada satupun yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Tidak ada satu yang diuntungkan. Sesungguhnya nama itu kan tak perlu tolak ukurnya menjadi kesukuan. Yang jelas bahwa nama itu meletakkan satu tempat yang ada artinya. Kita lihat bahwa saking banyaknya nama persamaan, seharusnya pemerintah Kota Medan juga, kalau kita berbicara Medan, seperti jalan pembangunan, pembangunan 3, pembangunan 4, pembangunan 5, atau dibuat jalan pembangunan besar. Ini tidak. Kalau kita katakan jalan pembangunan, orang bertanya, pembangunan di mana ini? Apakah di daerah Selayang atau daerah LPTIA? Membingungkan. Banyak nama-nama jalan itu nama bunga-bungaan, nama binatang. Ini kan masih banyak yang harusnya ditempatkan oleh orang-orang kita yang nama di sana. Sedikit agak melenceng, kemarin saya ada mengusulkan tentang Perda. Perda itu kan selalu Perda nomor 12, nomor 13. Kalau inisiasi dari salah satu fraksi atau inisiasi dari nama orang, bikin saja perdanya. Perda Sipolan. Misalnya Pak Edi mengusulkan Perda ini. Perda Edi Sofyan. Jadi orang tahu, oh Bapak ini pernah mengusulkan nama Perda ini. Begitu. Ini kan tidak jadi masalah. Cuman perkara nama ini, kita selalu beranggapan bahwa nanti besar namanya besar kali. Itu tidak mengganggu. Seharusnya pemerintah punya hak inisiatif. Kalau sudah pemerintah melakukan peletakan, nama ini tidak ada bisa menggugat lagi. Walaupun itu dari pihak keluarga. Kenapa? Kalau pahlawan itu milik semua bangsa Indonesia dan milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada satupun orang yang berhak menggugat itu lagi. Karena meletakkan nama pahlawan itu kan sesuai dengan usulan dari pemerintah. Jadi saya rasa tentang nama-nama jalan ini, buatlah nama siapa saja yang benar-benar orang-orang yang terkenal dan pahlawan. Atau pahlawan lokal, pahlawan nasional, atau pahlawan di daerah yang pernah menjadi tuan di daerah sendiri. Seperti Jalan Bejo. Ini nama Jalan Bejo ini udah agak-agak amar namanya ini. Itu saja Pak Soibul, mohon maaf. Bila topik udaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dato, terima kasih. Jadi ada tarik menarik antara proses-proses yang sifatnya itu melibatkan otoritas akademik ilmiah dan kemudian administratif dan teknis yang terkait dengan itu. Misalkan, ya, untuk menentukan jalan ini, jalan itu berdasarkan nama, tentu harus ada hasil kajian akademik. Cocokkah nama ini diangkat menjadi nama jalan? Klarifikasi akademik harus kuat di situ. Lalu berurusanlah dengan urusan-urusan administratif dan teknis serupa itu. Termasuk untuk menamai perda-perda penentuan jalan itu dengan nama yang bersangkutan. Misalnya Perda Dato Ilham, gitu kan? Kalau satu saat nanti tahun 2050, Perda Dato Ilham dekat Gagak Hitam sana itu, dekat Tirtanadi yang di sana-sana. Kan kira begitu, karena di sana markas kekuasaannya.
wilayahnya sangat kuat di situ tuh pengaruh politik beliau. Di Amerika juga hal serupa itu lazim. Misalkan program yang dulu setelah Indonesia, setelah dunia capek dengan perang dunia kedua, kan ada Amerika itu bagi-bagi uang kemana-mana, dolar kemana-mana. Itu siapa namanya sore itu? Marshall Plan. Dinamai dengan orangnya Marshall Plan. Nah, saya setuju itu untuk lebih mengidentikan dengan orangnya. Nah, saya tidak begitu paham Pak Ilham resiko politiknya nanti kalau kita gusur karya-karya Pak Harto. Kan nama-nama pembangunan itu dan sebagainya itu kan erat kaitannya dengan Pak Harto itu. Harus kita hitung dulu apanya itu risikonya. Golkar nanti marah bagaimana Pak Ilham. Nah, itu kan karya Pak Harto seluruhnya dikaitkan dengan bagaimana ideologi pembangunan sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk mendrive masyarakat dalam rangka memajukan Indonesia. Saya kira begitu. Nah, nanti saya tadi lama mengamati, enggak pakai kacamata saat si Burian ini, saat si Matupang ini, kurang kenal. Ya, enggak pakai kacamata. Nanti Sahat akan berbicara, tapi kita dulukan dulu Pak Suyadi. Pak Suyadi, silakan Pak Suyadi. Nah, saat bersabar dulu ya, nanti setelah Suyadi. Silakan Suyadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi. Wah, topiknya luar biasa. Memelihara memori bangsa melalui nama besar dan berjasa. Mungkin pertama sedikit koreksi tentang Jalan Sutomo Ujung, itu mulai dari persimpangan Universitas Nomen Sen sampai ke Krakatau, itu namanya Jalan Mozasa Muhammad Zain Saidi. Wah, itu jadi sebetulnya bukan Sutomo Ujung lagi itu, Bang Edi. Sastrawan udah, sastrawan. Ya, alhamdulillah itu masukan dari beberapa almarhum Zataku, Lazuhri Anwar ketika itu ke DPRD, itu gul menjadi Jalan Mozasa gitu. Nah, kemudian di sekitar komplek yang ada di kawasan Parada Harap itu ada pula Jalan Arif Lubis, itu yang punya apa namanya Harian Mimbar Umum. Nah, kebetulan yang mengusulkan Mimbar Umum dan PWI ketika itu dan digolkan begitu. Nah, kemudian ya, nah yang luar biasa itu Jalan Guangju ya, Jalan Guangju. Jadi kalau sore-sore itu makan kambing, kari kambing di situ di Jalan Guangju gitu ya, merupakan apa juga, apa namanya, iri juga gitu. Kok ada Jalan Guangju, sementara di sekitarnya ada Jalan Ahmad Yani. Mengapa tidak ada nama pahlawan di jalan itu? Begitu. Ya, tadi ada pertanyaan Bang Edi, menghargai multikultural atau menghargai pahlawan, ini pendapat yang luar biasa juga begitu. Mungkin di sini kekhasan Sumatera Utara, tetapi sekaligus juga mungkin ketidakjelasan atau apa gitu ya. Karena menurut Brunner itu bahwasanya di Sumatera Utara, di Medan khususnya, tidak ada budaya yang dominan ya, masing-masing suku memiliki kekuatan, memiliki ciri khas begitu. Jadi kenapa kita tidak berani mengganti nama-nama jalan yang rupa bumi itu dengan nama-nama pahlawan kita begitu. Begitu juga nama-nama gedung, nama-nama perguruan tinggi begitu. Nah, di situ justru keunikan kita, gitu. Saya kira itu, gitu. Nah, kemudian mengenai nama-nama jalan pahlawan nasional tadi, sebetulnya menurut saya itu tidak mesti itu di jalan nasional, sehingga Jalan Soekarno-Hatta itu
digotong ke sana ke sini, tidak masuk gitu ya, tidak masuk ke sana kemari. Kasihan sekali Soekarno-Hatta kok jadi bergantung begitu. Nah, mengenai memori kolektif ini saya malah sependapat, misalnya selain nama-nama yang disebutkan tadi, nama-nama pahlawan nasional dan nama-nama gubernur itu, justru kami menawarkan harus ada lagi nama-nama sastrawan gitu, nama-nama sastrawan. Misalnya Jalan Khairil Anwar gitu. Di Tanjung Pura ada namanya Jalan Khairil Anwar. Awalnya saya gembira, wow, Khairil Anwar yang orang Medan kok larinya ke Tanjung Pura. Tapi setelah diteliti ternyata Dr. Khairil Anwar rupanya nama dokter yang di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Wah, kecewa saya. Saya kira kok orang Medan kok ada di Tanjung Pura, sempat senang begitu. Nah, Khairil Anwar merupakan sastrawan besar yang ada di Medan begitu. Nah, kemudian satu lagi yang tengah kami perjuangkan sekarang ini Jalan Sanusi Pane. Sanusi Pane ini kan tokoh hebat. Muhammad Yamin sudah ada, Muhammad Yamin sudah ada jalannya gitu. Megah, besar gitu, pengganti Jalan Serdang. Nah, Jalan Sanusi Pane gitu. Nah, ini rencana mungkin apabila disetujui gitu kan, ruas jalan di Jalan Kolam itu yang di kawasan Medan Estate itu, Medan Estate itu yang apa itu mungkin bisa kami ganti menjadi Jalan Sanusi Pane begitu, yang untuk menuju Balai Bahasa. Nah, cuman ini prosesnya harus minta persetujuan dari Pemkab Deli Serdang begitu. Nah, Sanusi Pane lahir di Muara Sipongi di Mandailing Natal di sana. Adakah Jalan Sanusi Pane di Mandailing Natal? Nah, ini kan suatu masukan juga bagi masyarakat Mandailing Natal. Nah, kemudian Jalan Amir Hamzah ya. Alhamdulillah sudah ada Jalan Tengku Amir Hamzah. Wah, kami gembira sekali, ini juga masukan dari para sesepuh ya, wartawan senior kita yang juga sastrawan ya, yang mengusulkan ada Jalan Tengku Amir Hamzah. Nah, alhamdulillah itu ada, tinggal bagaimana jalan-jalan yang lain begitu. Kemudian ada juga tokoh bahasa yang hebat, Pak Sabarudin Ahmad. Nah, Pak Sabarudin Ahmad ini juga tokoh yang dikenal sebagai tokoh selain pendidik juga bahasawan yang juga sastrawan. Nah, itu di sebelah Wisu itu ada Jalan Sempurna namanya. Nah, itu apakah sudah diganti namanya? Kalau belum, misalnya ini bisa saja diganti menjadi Jalan Sabarudin Ahmad begitu. Kalau yang di sebelahnya kan sudah ada Jalan Adnan Benawi begitu. Sebagai pendiri Wisu, sebagai tidak sekadar pendiri Wisu, tetapi juga seorang ulama besar pada masanya gitu. Kemudian yang di sebelahnya itulah yang mungkin nama Pak Sabarudin Ahmad bisa diselipkan masuk di sana nih, tokoh pendidik, budayawan, bahasawan dan sastrawan. Jadi malah kalau apabila Medan Urban Forum ini ingin mengantongi sejumlah nama-nama jalan yang tadi ada disebutkan toko-toko besar, kami menyelipkan supaya nama-nama sastrawan juga itu tidak dilupakan untuk nama-nama jalan begitu. Seperti Jalan Penis Kemerdekaan mungkin itu terlalu luas, biasa dibelah gitu. Ada nama sastrawan di sana gitu, terutama yang melintasi ex Taman Budaya yang sedang bermasalah itu gitu. Barangkali ini ya komentar dari saya. Saya sepakat topik ini menarik sekali, memelihara memori bangsa melalui nama-nama jalan begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Sohib. Terima kasih Pak Suryadi San. Ya, saya setuju bahwa dimensi kepahlawanan tidak hanya terbatas pada urusan-urusan milisi dan amunisi belaka. Dari semua kehidupan lah, dari semua aspek kehidupan, dari semua sektor kehidupan. Ada pedagang, politisi, sastrawan, apalagi jurnalis, dan semua harus terlengkapi di sini nih. Karena semua sektor kehidupan itu memiliki tokoh-tokoh penggeraknya, saya kira. Dan itu memiliki pengaruh yang begitu besar.
tadi ada permintaan dari Pak Perlindungan untuk memberi sedikit informasi tambahan mengenai kepulauan yang diusulkan. Nama tempat, nama jalan yang diusulkan mengenai Soekarno-Hatta. Satu menit ya Pak ya sebelum Pak Sahat nanti marah. Sahat. Ya silakan Pak Perlindungan. Mohon maaf Bang Sahat, ini Bang Ilham dan Bang tadi ada di Bang Sabri ya. Begini, mengenai Jalan Soekarno-Hatta itu, Bang Soeb, saya rasa kita hidupkan lagi lah, usulkan kembali. Mengenai tempatnya di mana, nggak baik juga. Yang kedua, tadi untuk ini tidak perlu izin keluarga. Itu saya ingatkan, bahwa nggak perlu izin keluarga, cuma waktu peresmiannya, maunya ada yang mewakili keluarga hadir. Itu persyaratannya. Dan yang ketiga, saya pikir kalau penamaan jalan ini mungkin untuk mempermudah kode pos juga. Kalau di Malaysia, jalan 1, jalan 2, jalan 3, kan gitu. Tapi kita berbahagia bahwa di Medan ini kita memberikan nama-nama sesuai dengan ini. Saya ingat, ya Bang Ilham tahu itu, kita juga ikut berjuang waktu jalan Wusu. Kenapa jalan Wusu? Karena dia udah internasional, itu Pak Supandi Kusumah yang analisa. Nah, ini jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Saya hanya menambahkan itu aja. Dan Pak Soeb, saya rasa sama-sama kita diskusikan lagi supaya mengusulkan Jalan Soekarno-Hatta itu supaya tetap dihidupkan kembali. Mengenai lokasi kita serahkan kepada Pemda lah. Dan apakah itu kemarin mengusulkan itu beberapa organisasi bersama-sama. Terima kasih, tambahan aja. Baik, mohon nanti kesediaan Pak Perlindungan untuk Kopdar. Supaya kita lebih serius, ada dokumen yang akan kita bawakan nanti kemana gitu ya. Okay. Pengalaman Pak Perlindungan sangat diperlukan di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Perlindungan. Sekarang kita ke Pak Hai dulu ke Simangomban, yakni saat Simatupang. Saya nggak tahu apa tempo atau kaldera toba ini atribut yang dibawakan, tapi silakanlah apapun itu. Yang penting kita mau dengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Soeb. Ya. Terima kasih para senior semuanya. Mohon maaf terlambat masuk ke Zoom ini karena tadi baru dihubungi Bang Soeb. Menarik pembicaraannya, terutama tadi dari Bang Perlindungan Purba, dari Bang Edi Sofian. Tapi saya berpikir begini, jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta itu kan jalan Insinyur Sutami ya, kalau nggak salah ya namanya. Itu kan jalan tol ya. Di Medan ini jalan tol itu yang masih punya nama baru satu, Tol Haji Anit. Gitu kan. Yang lainnya kan belum punya nama itu. Namanya mesti Tol Belmerah, Tol Medan Tanjung, apalah kan? Medan Tebing Tinggi, ya, Tebing Tinggi Pematang Siantar, nanti seterusnya begitu. Saya pikir, kalau mungkin, saya nggak tahu teknisnya, kalau bisa mungkin kan kenapa tidak itu, jalan tol itu yang kita sebutkan, ya. Tol Soekarno-Hatta, luasnya dari mana ke mana, misalnya apakah bisa dari Medan ke Tebing Tinggi, dan seterusnya, misalnya begitu. Karena baru satu kan, Tol Haji Anip yang punya nama, selebihnya belum. Apakah itu mungkin kan, saya kurang tahu persis ya, karena itu soal teknis. Saya pikir pendapat-pendapat yang lain juga tadi sangat bagus ya, supaya tidak hanya pahlawan nasional, tapi juga ada apa, katakanlah sastrawan gitu ya, yang banyak lahir dan besar di Medan. Saya tadi sangat setuju itu. Bahkan kami Tempo pernah menulis panjang tentang Hairil Anwar misalnya begitu, kemudian tentang Amir Hamzah, bahkan Tempo, majalah Tempo pernah mengupas itu. Saya nggak tahu persis ya, rasa-rasanya di Medan juga belum ada ya nama jalan Amir Hamzah ya. Jadi saya pikir sepakat saya dengan pertemuan malam ini, mudah-mudahan bisa ditindaklanjutin lah nanti oleh Bang Soebul Ansor dan abang-abang sekalian. Sangat sepakat bila perlu nanti kita harus sedikit lah ya membuat satu pernyataan sikap bersama supaya ini bisa kita kerjakan secepatnya agar respon dari pemerintah juga ada. Apalagi sudah sempat dikerjakan ternyata oleh Bang Perlindungan Purba dan yang lain-lain, saya pikir ya mudah-mudahan bisa terwujud lah ini, menarik diskusi kita malam ini. Mungkin itu dulu Bang Soebul Ansor, terima kasih Bang.
Oke, terima kasih. Karena nggak pakai kacamata tadi saya pangling. Ini Sahat atau siapa gitu ya? Pak Soebul, izin, izin Prof. Itu oh, jangan ya, Amir Hamzah sudah ada. Sudah ada ya? Di sudah ada. Di daerah Helvetia, Helvetia. Dekat Lembur Puting itu kan ada jalan Amir Hamzah. Jalan Kuku Amir Hamzah sudah ada, sudah ada. Oh iya 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 iya. Dari ruas Adam Malik ya, dari Adam Malik sampai ke Geria itu. Iya. Terima kasih. Iya, ya, betul. Terima kasih diingatkan. Terima kasih, Bang. Kemudian adalah hal yang sangat cerdas saya kira ketika diusulkan pintu tol juga adalah salah satu alternatif juga untuk mengisi kekhawatiran kita tentang kehilangan stok mungkin stok untuk menjadi tempat atau wadah pemberian penyematan nama itu. Pintu tol juga iya, baru satu yang kita punya. Selebihnya kan nama-nama tempat juga. Banda Selamat katanya kan. Kan kira-kira itu. Kalau situ bikin, misalkan pintu tol Dato' Eham, gitu kan. Ke arah industri sana, gitu kan. Gitu kita. Terima kasih Pak Sahat. Nah, kita nanti akan ke Verino Firman. Tetapi kita ke Dr. Dahlena dulu. Dan sebelum Dahlena, kita Saipudin Juri. Jadi Saipudin Juri silakan nanti Saipudin Juri dari Bu Dahlena lalu Pak Ferry Nofirman. Silakan Pak Saipudin Juri dari Balai Bahasa juga rekan dari Pak Suyarisa. Silakan Pak Harahap. Saipudin Juri Harahap. Baik, terima kasih Ketua. Saya sebenarnya kalau menyangkut nama-nama jalan di Kota Medan ini ciri khasnya memang berbagai macam ya. Ada nama kota, pahlawan, nama burung, tempat ibadah, nama buah, nama riwayat, nama gedung, nama sastrawan, pulau, pangkat, sampai kepada nama kecantikan pun ada. Lalu nama olahraga. Cuma masih ada kita yang belum terinventarisasi barangkali. Contoh jalan Jawa. Kenapa tidak ada jalan Batak? Kenapa tidak ada jalan Melayu? Kan begitu. Lalu ada nama media, jalan waspada, tapi tidak ada jalan mimbar umum. Saya rasa itu yang perlu saya usulkan, barangkali perlu lagi inventarisasi bagaimana caranya dituangkan dalam satu perda. Karena ada ini di sini Bang Perlindungan Silam ini beliau memang getol. Saya tahu betul beliau ayah. Jadi saya rasa begitu aja gitu ah. Terima kasih. Apa pula urusan Jawa di sini kata dia ya. Jalan Jawa ada, kenapa enggak ada jalan Sumatera ada ya. Gang Pahaya ada, Jalan Mandailing ada. Jalan Simangumbang yang belum ada saya lihat. Tergantung pada orangnya lah, dia buka satu real estate, dibikin situ Jalan Simangumbang, ya wali kota pasti mau gitu. Nah, sekarang kita minta kepada Ibu Dahlena Sari. Ibu Dahlena, silakan. 2 menit ya, Bu. 2-3 menit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah. Ini bagus sekali temanya tentang jalan-jalan yang ada di Kota Medan. Kita mengangkat dari pahlawan ataupun orang-orang yang berjasa dalam pendidikan dan juga tokoh-tokoh agama. Saya mengusulkan ini ya, Jalan Putri Lopian, itu anak si Singamangaraja, pahlawan Singamangaraja 12. Saya lihat banyak juga jalan-jalan yang pahlawan perempuan, Kartini, itu ada. Kenapa tidak mengangkat Putri Lopian yang berjuang, bergerilya ikut ayahandanya, pahlawan Singamangaraja 12. Banyak sekali, tapi itu belum dieksplor. Saya sudah membuat penelitian, ternyata beliau ikut berjuang sebagai perawat ternyata. Mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk pengobatan-pengobatan. Jadi saya rasa layaklah Putri Lopian ini diangkat menjadi salah satu jalan di Kota Medan. Seperti pahlawan Singamangaraja 12.
Nah, ini untuk mengingatkan kita pada jasa-jasa beliau tentang perjuangan melawan kolonial Belanda. Kemudian saya sangat tertarik dengan yang pertama tadi. Itu pertama, itu prioritas lah gubernur pertama kita di jalan protokol baik Gagak Hitam atau di sekitar jalan Sebelah Sutomo, jalan bambu itu kok ada bambu. Banyak sekali saya lihat di sekitar rumah saya juga ada bajak, ada bambu satu, bambu dua, bajak satu, bajak dua. Kenapa itu tidak diganti ya dengan pahlawan tokoh-tokoh pendidikan kita? Nah, itu saja saran saya Pak Sohib. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kena firman, karena di sini ada Daniel Siaan, apakah berkenan untuk memberikan sedikit ulasan tentang Putri Lopian? Saya ada tahu sedikit mengenai itu. Bu Dahlia Nasari pun secara akademik meneliti itu. Tapi Daniel Siaan yang sejak tadi menunjukkan bendera Sisingamangaraja dan bahkan berkata, ini bendera kita yang asli, silakan diingat. Itu kata Daniel Siaan. Apakah Pak Daniel Siaan berkenan memberikan sebuah adendum untuk lebih menjelaskan kepada kita semua tentang Putri Lopian, ada yang menjadi putri dari Ibu Bapak Pahlawan Nasional kita Sisingamangaraja 12. Pak Daniel masih di tempat? Pak Daniel Siaan? Pak Daniel? Oh, saya lihat Pak Sahat. Silakan Pak Sahat, kalau ada informasi ya mengenai itu ya, untuk menambah perbendaharaan kita bersama mengenai Lopian dan bagaimana peran strategisnya dalam mempertahankan harkat martabat bangsa negara Indonesia di Tapanuli dalam perjuangan begitu lama. 30 tahun hit and run, dan Belanda itu tidak pernah duduk secara baik di situ, dikejar-kejar terus oleh para pejuang-pejuang kita. Silakan Pak Sahat tadi yang memberikan. Oh ya. Izin Pak Sohibul, bila diperbolehkan saya siap Pak Sohibul. Pak Nelson monggo kerso monggo ya, silakan ya Pak ya. Silakan. Sambil berikan informasi tentang pariwisata kita di Umbas. Siap Pak Sohibul. Terima kasih. Sekalipun baru saja Pak Sohibul mengirimkan link kepada saya, belum ada satu menit langsung saya kejar ini acara. Luar biasa. Dan sayang sekali saya tidak dapat tadi mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Ito Dr. Dahlena Marbun. Jadi hanya di bagian akhir tadi saya bisa menangkap tentang Lopian. Jadi mohon izin apabila saya diberi waktu untuk memberikan masukan tentang Lopian, khusus secara apa tentang Lopian, Pak moderator. Lopian adalah putri dari Raja Sisingamangaraja yang senantiasa ikut mendampingi ayahandanya berjuang. Kemana Raja Sisingamangaraja, dia selalu tampil. Dia adalah satu-satunya perempuan, gadis yang berjuang senantiasa mendampingi ayahandanya selama hidupnya hingga akhir hidupnya yang tragis di Parlilitan, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pasukan Christoffel berhasil menembak Putri Lopian, dan ketika itulah Raja Sisingamangaraja ketika melihat putrinya tertembak, lalu dia marah dan dalam istilah Batak darahnya mendidih. Tarmudar rajai, mendidih darah Raja Sisingamangaraja melihat putrinya sudah tertembak. Dan pada saat itulah pisau
kesaktian pisau Gajah Dopak itu dicabut. Dan saat itulah kesaktian dari Raja Sisingamangaraja hilang. Dan disitulah pasukan Christoffel bernama Hamishi bisa menembak Raja Sisingamangaraja. Dalam beberapa literatur kita bisa melihat Putri Lopian itu memimpin gerakan perempuan sampai ke Samosir. Dia memimpin pergerakan perempuan untuk melawan Belanda. Di dataran tinggi Humbang, dia bersama paribannya, itu Torna Ginjang. Ini sebuah kisah yang amat menarik. Ya. Dia bersama pariban kandung, yaitu Torna Ginjang, di mana mereka bersama-sama berjuang, dan mereka tidak pernah menikah, karena mereka berdua mati di medan perang. Belum banyak yang kita dapat informasi tentang perjuangan Putri Lopian selama dia mendampingi ayahandanya dalam perjuangan melawan Belanda. Tetapi sebagaimana kita ketahui, Raja Sisingamangaraja ada 29 tahun berjuang melawan kolonial Belanda. Dia senantiasa ikut mendampingi ayahandanya berjuang melawan Belanda. Jadi saya sangat setuju dan sangat mendukung apa tadi yang disampaikan oleh Ito Dr. Dalena Marbun. Bagaimana kita mendukung, ya, mensupport dan memberikan penghargaan kepada Putri Lopian ini agar suatu saat Putri Lopian diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan salah satu alat pendukung untuk menjadi pahlawan nasional adalah pemberian nama jalan. Salah satu. Itu adalah salah satu alat pendukung nanti untuk pengajuan menjadi pahlawan nasional. Sekarang ada beberapa sedang dilakukan, ya. Ada beberapa upaya yang sedang dilakukan sekarang dalam hal pengangkatan tentang mengungkap tentang Putri Lopian, yaitu ada dari universitas, dari institut Padang Panjang, itu bersama saudara Thompson itu, mereka sedang aktif sekarang untuk membuat mengungkap sejarah. Mereka baru saja dari perlilitan dan sedang membuat semacam skenario pembuatan film perjuangan khusus Putri Lopian. Khusus Putri Lopian. Ya. Kemudian sekarang sedang dilakukan pembuatan film perjuangan Raja Sisingamangaraja itu yang didukung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan sudah berlangsung sekitar 3 minggu sudah berlangsung di daerah di kawasan Danau Toba. Mereka sudah membuat film itu dan direncanakan akan ditayangkan itu untuk dalam rangka 10 November. Dan di dalam film itu juga diceritakan juga tentang Putri Lopian. Ini sebenarnya saya tidak ada waktu tadi, sehingga saya tidak bisa menampilkan beberapa foto bagaimana dalam film itu Putri Lopian, ya, Putri Lopian itu dengan naik kuda putih, itu kudanya sudah sampai didatangkan ke Humbang baru saja. Baru ada 2 minggu yang lalu. Mereka membuat film itu dan akan ditayangkan dalam rangka 10 November. Dan saya sangat aktif untuk memberikan kontribusi, pemikiran, dan gagasan bagaimana supaya film itu nanti akan menjadi berhasil. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator, sementara tidak bisa banyak karena bahan saya, karena ini tiba-tiba saya menangkap apa yang disampaikan oleh Dr. Dahlena tadi, Lopian. Jadi mohon untuk kita bersama-sama untuk mendukung rencana itu, dan saya sangat bangga dengan apa yang dibahas dalam pertemuan ini, bila mana pembuatan jalan Putri Lopian bisa terrealisasi. Demikian Pak untuk sementara. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Hula-Hula Nami from Humbahas. Ya, Putri Lopian. Saya tambahkan sedikit Pak Sohibul. Ya, silakan. Sama saya ada gambarnya dikirim oleh Raja Julio sebagai cicit Sisingamangaraja 12 dan ayahnya Raja Uluan. Bocorannya sudah saya tahu dan ini
Gambar-gambarnya boleh saya kirim ke sana, Pak baik, Nelson. Baik, terima. Bagus sekali, terima. Bagus sekali. Terima. Bagus sekali. Komunikasi intens dengan Raja Julio. Okay. Ini ada gambar Putri Lopan. Baik, kan, Pak? Oke. Okay. Oke. Okay. Menunggang. Saya kirim sebentar okay. lagi. Oke, okay. Terima kasih Bu Dahlena. Berarti salah satu di antara unsolved mystery besar akan terbuka di sini nanti. Dengan akan difilmkannya Lopian. Yeah. Lopian, she was very, very close to her father. Ya yeah, kan? Yeah. Emotionally, culturally, and so on, and so on, and so on. Nggak bisa kita lukiskan itu. Dia kehilangan masa remajanya yeah. untuk mendampingi ayah tercinta yeah. yang berjuang untuk bangsa dan negara dan martabat bangsanya. Satu waktu nanti kalau film itu sudah akan diputar, let us know Mr. Nelson. Siap. Tahu kami. Siap. Kapan, di mana, tiketnya berapa, biar kami itu luar biasa. Izin Pak Entah. Moderator. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nelson. Ada gangguan sedikit. Jadi Pak Moderator. Sayang sekali sudah ada gangguan ya. Horas Pak Perlindungan. Pak Horas Duan Purba, Horas Ketua. Ada Horas. Jangan saya lihat ketua itu Pak Horas, Horas, Horas. Idenya siap. Idenya bagus itu. Dan kita harus dudukkan sama itu. Bang Soib, ini harus serius itu tentang Putri Lopian itu banyak itu. Idenya. Ya, ya. Kendala di studio kami, mohon maaf pada seluruh partisipan. Nah, sekarang kita nantikan kesediaan Pak Ferry Novirman. Silakan Pak Ferry Novirman. Masih ada? Baik, terima kasih, Bang. Masih ada? Ya, ya. Terus, terus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat saya sama para senior hari ini. Baik, berbicara tentang masalah jalan, mungkin kita belajar lagi ingat dengan sejarah. Mungkin ada satu wilayah, misalnya ketika itu di Bandung, Jawa Barat, saya tidak temukan di sana ada jalan Majapahit atau jalan Hayam Wuruk ataupun Gajah Mada. Mungkin terkait ketika itu ada perang, bubat di sana, sehingga banyak mengorbankan para pasukan Sunda ketika itu. Nah, begitu juga hari ini kita lihat bahwasanya secara nasional Jalan Soekarno belum ada. Jalan Soekarno itu belum ada sampai sekarang. Selalu dikaitkannya Soekarno-Hatta. Kenapa? Ini adalah dua orang yang berbeda. Selalu dijadikan duit tunggal. Soekarno-Hatta. Kenapa tidak ada Jalan Soekarno atau Jalan Hatta? Yang nyata-nyatanya hari ini mereka adalah pahlawan nasional. Apakah ini ada juga keterkaitan dengan ya, mungkin persoalan Orde Baru yang lalu, sehingga ini tidak diperjuangkan. Saya berharap ini bisa menjadi perjuangan bersama. Bedakan antara Jalan Soekarno dan Jalan Hatta, ini satu. Karena ini adalah dua orang yang berbeda. Berharap Jalan Merdeka, Jalan Protokol itu, Merdeka Utara itu bisa dijadikan Jalan Soekarno, dan Merdeka Selatan bisa dijadikan Jalan Hatta. Karena mereka adalah bapak bangsa yang hari ini belum diperjuangkan. Walaupun kemarin sudah ada teman-teman dari Tim 17 ingin memperjuangkan nama jalan ini. Halo Bang Soib. Saya dengar. Terus. Ya, saya dengar. Kemudian juga terkait kembali ke Medan, kita bicara tentang bagaimana nama-nama jalan hari ini bisa diperjuangkan. Saya berharap apalah arti sebuah nama, tapi dengan namalah kita bisa mengenal anak-anak kita nanti ke depan, bisa mengenal siapa-siapa pendiri bangsa ini, siapa-siapa pendiri kota Medan ini, siapa-siapa pahlawan-pahlawan lokal maupun nasional nantinya. Nah, bicara hari ini sudah terregister, mungkin di tahun 79, beberapa pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh nasional itu masih hidup.
sehingga tidak bisa terdetis untuk dibuat jalan. Namun nyata-nyatanya masih banyak juga pahlawan-pahlawan yang telah meninggal yang tidak dijadikan nama jalan. Kenapa? Porsi nama-nama jalan sudah full di Kota Medan saat ini. Nah, ini menjadi PR bersama. Menjadi PR bersama para stakeholder yang ada, baik DPR maupun eksekutif, bisa mengeksekusi nama-nama jalan yang benar-benar ini ada punya nilai juang yang khusus bagi warga kota, khususnya Kota Medan. Artinya, harus kita pilah-pilah kembali, harus kita lakukan, kita akan searching kembali siapa yang layak menjadi orang-orang atau tokoh-tokoh yang dijadikan di jalan-jalan protokol. Di zaman era informasi ini, kita akan tahu siapa sih yang layak untuk di jalan, apa ya, di jalan misalnya Palak Merah. Siapa sebenarnya, kenapa? Kemudian banyak nama jalan-jalan yang berupa nama bunga, nama gunung, nama provinsi lain, misalnya Bogor, sini ada jalan Surabaya, ada di sini. Kenapa ini tidak dijadikan untuk nama-nama kita, para-para pendiri atau para tokoh-tokoh lokal di zaman itu. Apalagi persoalan gubernur kita yang lama, misalnya gubernur-gubernur terkait tidak ada nama-nama gubernur, padahal mereka adalah orang-orang yang punya potensi dan juga punya, ya ketika itu punya daya juang untuk mempertahankan republik ini di zaman di zamannya. Berharap Bang, jangan ada politisasi dalam hal penambalan nama. Beberapa tahun lalu kita lihat ketika Jalan Teladan akan dirubah menjadi GM Pangabean, kemudian Jalan Sutrisno diganti menjadi Jalan Ibrahim Sinik. Nah, kita akan coba, kita akan tinjau kembali sejauh mana relevansi daya juang dia selama ini untuk menerta Kota Medan. Saya bukan tenisius, tapi kita harus tabulasi yang mana benar-benar layak untuk menjadi menambal nama di Kota Medan. Setiap nama yang ditambalkan, nama-nama jalan, hari ini kita bisa tahu. Di era reformasi-informasi ini berbasis dan data yang masa kini, kita bisa lihat sejauh mana daya juangnya ketika hari ini mau kita tambalkan. Jika tidak, mari sama-sama kita hari ini kita tabulasi. Ketika ini harus dimundurkan, dia harus dimundurkan. Jangan di jalan protokol, sementara daya juangnya tidak semilitan misalnya Abdul Aziz Nasution misalnya, wajar misalnya mendapat jalan seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Kita harus sama-sama, tadi kata Bang Parin Purbareo, tabulasi sama-sama. Saya sepakat misal jalan Soekarno-Hatta itu ada di Kota Medan, tapi saya berharap ini harus terpisah. Misalnya di jalan Putri Hijau itu kita ganti misalnya menjadi jalan Soekarno, dan kemudian masuk ke jalan Harapan bisa jadi Hatta, tetap berdampingan. Karena apa? Jangan kita jadikan satu nama untuk dua orang itu. Saya berharap ini adalah pahlawan, mereka adalah pendiri bangsa, mereka adalah sang promater, harus dipisahkan. Saya berharap ini dipisahkan, benar-benar dipisahkan. Bukan dibuat jalan Soekarno-Hatta, tapi jalan Soekarno dibuat jalan Soekarno, jalan Hatta dibuat Hatta. Mereka orang-orang yang dua yang berbeda ini. Berbeda, kami sampai hari ini Jakarta sendiri belum ada jalan Soekarno maupun Hatta. Apalagi tadi Kota Medan mau kita perjuangkan. Walaupun kemarin Pak Jokowi menjanjikan akan dibangun, dibuat jalan Soekarno dan jalan Hatta di Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan kemarin Bang, mudah-mudahan termasuk Soeharto dan Pak Ali Sadikin. Ketika itu belum, hari ini sampai hari ini belum, apalagi kita hari mimpi mencari tokoh-tokoh lokal kita, tokoh-tokoh lokal maupun pejuang-pejuang lokal hari ini kita jadikan nama jalan di daerah-daerah strategis atau protokol. Saya rasa itu Bang sebagai apa dari saya, mudah-mudahan ini menjadi sama-sama nanti diperjuangkan. Ayo kita tabulasi, mana sih yang layak? Kira-kira memang ini tidak layak, kita sama-sama ayo kita ganti dulu ini. Kasih informasi data yang benar, sebenarnya inilah pejuang yang benar di Kota Medan. Inilah orang-orang yang berjuang, yang punya kontribusi besar untuk Kota Medan. Mungkin itu Bang, nanti bisa kita geser sama-sama nanti, ada kekuatan bersama. Terima kasih Bang, mohon maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika misalnya ada jalan demonstran, kira-kira di mana tempatnya itu Pak Berino Firman? Jalan DPRD Bang. Jalan DPRD. Di DPRD itu ya pendek aja jalannya ya. Saya dekat aja Bang, cukup 30 meter aja di depan DPR. Nah, sekarang enggak usah disensus itu, tapi satu usul. Jalan demonstran adalah di depan gedung DPRD. Baik, terima kasih, itu usul. Tapi ini ada saya kira penjelasan ya mengenai Jawa Barat tadi itu, kini kola ada usul wacana kan diganti provinsi Jawa Barat itu menjadi provinsi Sunda. Keberatan kurang tulah keberatan, ndak Jawa kami kok, Priangan Sunda kami kok kecilnya.
Jadi sekarang ada, saya baca tadi beberapa pemberitaan bahwa wacana untuk merubah Provinsi Jawa Barat itu menjadi Provinsi Sunda. Saya kira itu adalah aspirasi yang oleh Pak, apa tadi itu, Pak Edi Sofyan, saya baca di komentar saya itu, di laman saya, ini sebuah aspirasi lokal, beliau bilang. Ya, saya setuju itu. Nah, kemudian yang kedua, Soekarno-Hatta itu, Adinda Ferry Nofirman, orang tidak mau menelisik dari aspek-aspek lain, kecuali dari satu aspek, yakni proklamator. Banyak pengetahuan kita tentang kedua tokoh itu. Misalkan Hatta dijadikan sebagai nama award tentang koperasi atau award tentang kebersihan dalam menjaga harta benda negara, anti korupsi, integritas. Ada beliau itu. Tapi untuk nama jalan itu, rakyat di seluruh Indonesia tidak pernah mau membagi mereka. Karena satu nilai mereka dianggap, yakni proklamator. Sampai di situ nggak usah ribut lagi, cukup. Cukup, nggak usah komentari lagi. Selesai, yo. Oke. Terima kasih, Pak Ferry Nofirman. Tadi saya lihat ada sign itu, Pak Edward Simanulang akan memberikan sesuatu kepada kita. Lalu kemudian Pak Halking dari Unimed dan Pak Coki, Muhrid Coki Nasution dan Ibrahim Khalid. Nah, siapa yang duluan ini? Silakan, Pak Simanulang kah? Pak Edward. Silakan. Terima kasih, selamat malam. Usulan dari kita, kalau di Kabupaten Humbahas itu jalan Letkol GA Manulang. Salah satu pejuang di Dolok Sanggul. Yeah. Perlu juga dibuat di Kota Medan, karena salah satu perkumpulan Toga Manulang di Kota Medan sudah ada. Artinya keluarga besar Simanulang pada dulunya sudah ada pejuang kemerdekaan. Yang ada kami lihat hanya di Jalan Letkol Gia Manulang di Kota Dolok Sanggul. Jadi perlu diperdakan di Kota Medan. Demikian usulan kami, marga Manulang. Cukup. Mau lihat ya Pak Manulang, aspirasi lokal itu akan tergantung kepada orang-orang lokal yang memberikan narasi dan meyakinkan publik di Provinsi Sumatera Utara. Karena sebagaimana kita lihat tadi itu, Pak Edi Sofyan memberi data, tokoh-tokoh kaliber Number Wahid saja pun masih belum kebagian. Bagaimana kalau saya bawa nanti Marga Siregar dari Pak? Itu susah juga. Saya menahan diri ini. Saya menyimpan banyak nama ini, ya kan? Tapi ya, karena tahu saya ada kelasnya, saya akan ini dulu. Kan kayak begitu ya. Ada unsur-unsur pertimbangan hal seperti itu, saya kira, di dalam pemberian pengabadian nama-nama besar untuk nama jalan tempat kita di seluruh Indonesia. Izin, nah, selanjutnya, Pak Moderator, ya. Saya komentar. Silakan, Pak. Izin ya. Terima kasih, ya, Pak Manulang. Ya, betul bahwa di salah satu jalan di Dolok Sanggul itu ada jalan GA Manulang. Itu adalah sebuah penghormatan terhadap jasa yang diberikan oleh GA Manulang. Nah, sedikit saya tahu informasinya bahwa GA Manulang itu ditugaskan oleh PBB, kalau tidak salah ke PBB ya, dalam rangka mendukung perdamaian dunia, dan di sana GA Manulang itu meninggal. Jadi dalam rangka itu diberikanlah penghargaan kepada beliau untuk mengenang jasanya. Jadi namun demikian, saya kira tahun yang lalu pernah ada sebuah panitia dalam rangka apa namanya pengembangan sejarah pembuatan buku tentang GA Manulang. Jadi saya kira yang paling utama dilakukan adalah supaya ada apa referensi, ya, ada dalam bentuk buku dilakukan penelitian dan ini menjadi
alat publikasi. Itu adalah saya kira yang pertama dulu yang perlu dilakukan sehingga masyarakat awam mengetahui tentang kesejarahan daripada Ki Amanullah. Itu saya kira paling utama. Terima kasih. Satu pertanyaan saya, mohon maaf, mohon izin ini kalau saya bertanya saking awamnya tentang nama ini. Saya ke tempat Bapak, ke kota Bapak, lihat juga nama itu dan parkir di situ. Ya. Di Ki Amanullah itu. Tapi beliau ini diplomat kah, ahli kesehatan kah, atau apakah sehingga mendapat tugas di PBB? Karena pada waktu meja bundar dulu, kebersama bundar, mantan gubernur Sumatera Utara kita, Abdul Hakim Harahap, juga menjadi pendamping delegasi Indonesia dalam tim penasehat ekonomi. Pak Ki Amanullah dalam misi apa? Kira-kira itu perlu jelaskan juga. Saya masih sedikit saja yang tahu ya. Saya ingat saya dia dikirim dalam misi PBB, misi perdamaian. Dia sebagai tentara. Dan waktu itu kalau saya tidak salah, dia apa namanya akan apa ditunangkan menjadi ke anaknya Ferdinand Lumban Tobing. Ya, 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 ya. Jadi dan itu saya kalau saya tidak salah tidak jadi karena dia masih dalam lajang, dia meninggal di sana. Jadi dalam rangka perdamaian internasional dia meninggal di sana. Itu yang saya tahu. Saya harus lakukan apa pendalaman lagi, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Saya berharap dengan jabatan Pak Nelson ini sekarang akan sangat membantu untuk urusan itu. Apalagi nanti satu ketika kita berharap beliau menjadi bupati misalkan dibahas. Itu akan lebih mudah ya Pak Manulang ya. Kita berdoa Pak Manulang. Saya lihat ada Pak Muhrid Coki Nasution. Silakan memberi komentar sedikit. Pak Muhrid. Lanjut Bang, saya lagi sambil bawa mobil nih. Oh, mobilnya parkiran dulu. Oke. Thank you ya. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Agak hujan ini, licin ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke Hawking. Hawking, Anda yang terakhir, silakan Pak Hawking. Pak Hawking. Mohon maaf Pak Ketua, saya malam ini hanya menyimak saja Pak Ketua. Ah, baik. Kalau begitu kita akan Pak Togar Simbolon. Pak Togar. Silakan Pak Togar. Unmute. Halo, bisa? Ya, silakan. Oh, maaf. Saya sebagai pendatang baru di grup ini, saya berterima kasih. Saya juga baru di-invite kira-kira setengah jam, satu jam yang lalu ya. Dan saya sangat surprise dengan Bang Thohib. Untuk sementara ini, saya akan menjadi pendengar yang baik dulu, Bang. Baik. Lain kali kita akan ikut berdiskusi. Kalau ada, tolong saya diundang. Nomor saya baik. Ya, terima kasih Bang. Malam-malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Nah, ini agenda kita terakhir. Surya dulu, habis Surya nanti akan ke Edi Sofyan dan Ilham. Dan kalau Awes, ini? Oh ya, Surya. Ada Surya. Ada dua Surya ini. Oke, ada Surya. Di studio kami ada Surya, tapi yang baru bergabung tadi dengan wajah yang pakai peci. Sampaikan dulu. Itu Surya juga. Apakah Surya akan memberi sesuatu? Ya, saya atau yang satu lagi, Bu? Yang satu lagi. Surya yang satu lagi. Surya. Iya, halo. Ya dengar, silakan. Pak Soi. Iya, baik. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Halo, dengar Pak Soi. Dengar, teruskan. Oke. Saya sudah menyimak dari tadi tentang masalah penamaan jalan-jalan yang ada khususnya di Kota Medan. Cuma pertanyaannya, sebesar apa manfaatnya nama-nama itu kita buatkan di Kota Medan ini bagi generasi
setelah kita. Apalagi belakangan ini kita saja sedang memikirkan bagaimana tentang masalah pelajaran sejarah saja sudah mulai terasa agak berkurang. Iya kan? Maka tadi saya setuju, tadi ada seorang peserta mengatakan sebelum menampilkan nama-nama jalan pahlawan tersebut di jalan-jalan yang ada di khususnya Kota Medan, ada baiknya memang dilakukan dulu sosialisasi berupa menulis autobiografi sejarah pahlawan tersebut, dan kemudian bagaimana itu sampai ke sekolah-sekolah atau ke murid-murid yang ada di Kota Medan khususnya gitu. Nah, karena kalau tidak, maka akan terjadi seperti apa yang dialami oleh anak-anak kita. Mereka tidak pernah bertanya siapa itu, karena mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah sebenarnya pahlawan begitu. Nah, terus yang kedua pun, tanpa ada sosialisasi seperti itu, dengan cara salah satunya adalah menulis autobiografi mereka, akan malah menjadi kebingungan yang kedua datang. Sebagai contoh, saya sebagai orang yang lahir di Medan dan dibesarkan ke Medan, dibesarkan di Medan, saya sendiri aja pernah terjadi bingung. Jalan Bakti berubah nama menjadi Arif Rahman Hakim. Ya, itu contoh sederhana aja. Saya bingung siapa itu Arif Rahman Hakim. Gitu loh, waktu itu gitu. Kemudian belum lagi contoh yang lain. Rumah saya alamatnya Jalan Bromo Ujung. Tiba-tiba berubah menjadi Rawasembilang. Saya juga bingung Rawasembilang itu apa ya? Gitu loh. Kemudian ada namanya Rawa Cangku. Belakangan baru saya tahu bahwa Rawa Sembilang itu adalah salah satu nama daripada istilah di bahasa Melayu, tempat di mana hidupnya habitat ikan sembilang. Begitu. Karena di daerah itu dulu adalah tempat di mana penuh dengan rawa-rawa, yang di mana kiri kanannya itu, sisi kiri kanannya banyak rawa-rawanya gitu. Di mana tempat bermain saya pun di situ gitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, efektif apakah nama-nama itu kita letakkan di Kota Medan khususnya kalau tidak ada upaya-upaya sosialisasi yang betul-betul maksimal. Salah satunya adalah dengan menulis autobiografi daripada buku-buku para pejuang-pejuang tadi, dan bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan para tenaga pendidiknya agar mereka tidak asing dengan nama-nama itu. Kemudian yang kedua, saya ada melihat kesannya agak ini juga, kalau bisa pemberian nama-nama pahlawan itu kalau bisa lebih besar porsinya sesuai dengan kultur daerah itu. Misalnya karena ini Medan adalah kota Delhi, bagaimana porsi jumlah nama-nama pahlawan itu lebih banyak kalau bisa dari pahlawan-pahlawan daerah tersebut. Nah, adapun nama-nama pahlawan yang lain, diletakkan pula lah nama-nama itu di daerah yang di mana tempat kelahiran pahlawan tersebut pula. Sementara pahlawan-pahlawan yang bukan dari daerah itu porsinya dikurangi. Tapi apakah ini benar cara berpikir saya? Ya, saya juga mohon maaf. Tapi itulah yang kira-kira terpikir oleh saya, supaya jangan ada kecemburuan sosial dari warga, daripada warga setempat begitulah. Kira-kira. Terima kasih Pak Sohib dan yang lainnya. Mohon maaf kalau cara berpikir saya ini kira-kira kurang tepat adanya. Nah, assalamualaikum, baik. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Surya. Ya, saya kira itu jelas bahwa betul kita perlu media supaya generasi muda kita ke depan tidak mengalami penyakit tuna sejarah atau amnesia sejarah. Nah, ada harapan dengan mencantumkan nama-nama mereka sebagai nama jalan, terus akan abadi. Sebetulnya tidak hanya nama, berarti harus ada tambahan media untuk itu agar orang lebih tahu tentang siapa sebetulnya yang dibalik sebuah nama itu.
Tadi Pak Suyadi mengatakan Khairil Anwar ada nama di sini, ada di sana. Rupanya dua tokoh yang berbeda. Nah, di papan jalan itu sendiri tidak akan ada di situ. Bagaimana cara? Berarti kita sedang mengalami masalah sekarang untuk lebih meneruskan transmisi informasi itu. Nah, kemudian yang kedua tentang representasi orang-orang lokal, kursinya harus lebih besar daripada orang-orang Jakarta. Nah, sekarang masalah kita adalah adanya satu tarik-menarik dualisme dalam sejarah. Ada yang disebut dengan sejarah nasional, ada yang sejarah lokal. Karena sejarah itu tergantung juga dengan kekuasaan dan uang, maka sejarah lokal itu selalu kedodoran. Kedodorannya di mana? Ya, kita buktikan sekarang. Nah, kurang narasi kita tentang siapa-siapa sebetulnya tokoh kita di daerah itu. Sehingga bisa hilang begitu saja. Oleh karena itu adalah sesuatu hal yang perlu nanti kita selesaikan ini secara step by step ke depan. Terima kasih Surya. Nah sekarang ada Surya yang lain. Ini lebih botak. Silakan Surya. Sahib ya. Jadi saya ingin agak lebih kontroversial ini. Saya tidak terlalu khawatir kalaupun hanya satu atau dua orang yang tinggal karena ini direkam dan ada siaran langsungnya dan bisa tanda kutip abadi selama YouTube masih ada ya. Jadi ini judulnya nama dan memori bangsa ya, memori bangsa kemudian nama besar dan berjasa. Jadi memang latarnya tadi itu jalan itu sebagai pemantik saja. Nah di sini saya ingin menunjukkan bahwa di beberapa tadi yang kami hubungi sebelum bicara itu ada nama jalan, ada nama gedung, ada nama acara, dan ada nama yang lain-lain yang ingin diberikan nama ya. Tadi ketika diskusi juga nama undang-undang atau hukum ya, dan nama berbagai nama lah. Di sini Pak Presiden Yusuf Kalla tahun lalu ini 2019 17 Juli dia mengatakan seharusnya nama-nama penghargaan juga itu diganti karena tidak ada yang sulit untuk disebut dan sulit untuk diingat. Ini Sam Karya Nugraha, Para Samya, Purna Karya Nugraha. Kalau saya mengatakan mungkin sudah banyak mendengar Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha. Jadi dia mengatakan seharusnya istilah penghargaan tidak sulit diucapkan, sebab kita memiliki bahasa Indonesia dan harus menggunakan bahasa yang baik. Tentu harus dievaluasi kenapa kita selalu pakai bahasa Sanskerta. Ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Sanskerta. Padahal kita punya bahasa Indonesia yang baik, gitu kan. Nah, jadi ini kan Pak Yusuf Kalla politisi ya, bukan ilmuwan. Sebenarnya bahasa Indonesia itu juga terdiri, walaupun katakanlah, unsur terbesarnya itu bahasa Melayu, dan unsur terbesar dari bahasa Melayu dulu adalah bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Melayu itu sendiri juga adalah salah satu unsurnya itu Sanskerta. Ya. Tapi saya kira itu poin yang baik ya, sulit disebut, dan Sanskerta ini kan konotasinya ke salah satu etnis ya, walaupun dia etnis terbesar, itu juga harus dipertimbangkan kenapa istilah-istilah Sanskerta yang menjadi istilah penghargaan bukan istilah dalam bahasa Indonesia ya. Ini sebenarnya dalam kalau mau ditinjau. Kemudian ini naik ke atas lagi mengenai istilah Nusantara. Saya kira saya sampai sekarang belum menemui alasan yang memuaskan kenapa istilah Nusantara ini tetap dipakai misalnya ya. Karena Nusantara ini dia ada tiga konotasi atau ada tiga makna ya. Konsep negara Majapahit itu ada tiga, satu negara agung, dua mancanegara, dan tiga Nusantara. Jadi Nusantara ini adalah wilayah yang tidak merefleksikan budaya Jawa, tapi termasuk koloni, ya, daerah jajahan yang harus membayar upeti tahunan. Inilah termasuk daerah jajahan di Melayu, Borneo. Jadi ini diakui sendiri ini, dulu Majapahit itu menjajah daerah-daerah ini. Jadi saya heran juga kenapa orang di luar Majapahit itu mau menerima Islam Nusantara ini. Kalau saya sudah saya buang. Jadi Islam Nusantara itu mohon maaf itu Islam penjajah
kalau berdasarkan ini dan dalam banyak hal juga dia ini menghegemoni, menafikan Islam-Islam yang lain. Itu kalau bagi orang Islam ya. Jadi saya kira Islam Nusantara ini perlu sangat dikritisi. Nah, ini nama Indonesia sendiri lebih besar lagi. Jadi dulu Indonesia ini banyak namanya, ya. Indies, East Indies, Indies Possession, Insulinde, Kopis Nederland, Nederland, Indies ya. Ada juga Oceani, Malaysia, Eastern Seas, Indian Archipelago. Kemudian ada lagi Caribbean Side, Indonesia, itu asal muasal Indonesia. Kemudian ini panjang ini. Jadi kalau ada Indonesia ya, Indonesia. Indonesia itu bahasa Yunani, pula artinya Indo India, India belakang gitu. Nah, jadi ini ada kawan kita yang mengatakan kalau Alfred Russel Wallace dia mendefinisikan wilayah ini sebagai the Malay Archipelago. Jadi ini sangat signifikan karena teori evolusi sebenarnya asal pertamanya itu bukan Darwin, tapi data dan faktanya itu ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Ada namanya Wallacean Line ya, garis Wallace itu di antara Indonesia dan Australia kalau tidak salah, untuk menunjukkan atau sebagai salah satu bukti evolusi. Saya agak lupa kalau saya ingat bisa tapi nanti panjang. Nah, jadi ada juga banyak ya. Kalau saya dengan Bang Soibu lebih memilih Malayu atau Melayu Indonesia sebenarnya sebagai nama wilayah ini untuk mencerminkan sejarah yang benar. Jadi ini panjang lagi ceritanya, ubah nama negara banyak. Kemudian ini sejarah kita tadi ada bicara sejarah. Kenapa ingin dihilangkan pelajaran sejarah? Karena memang sejarah ingin dikaburkan, ingin dikuasai oleh satu versi saja. Misalnya ini buku tadi, buku The Malay Archipelago, ini bisa pula lain terjemahannya kalau di Indonesia ini ya. Terjemahannya itu oleh, ini padahal kawan saya ini, kawan baik ya, dan yang sangat terkenal di Indonesia, namanya JJ Rizal. Dia menerjemahkan The Malay Archipelago dengan Kepulauan Nusantara, bukan sebagaimana judul aslinya Kepulauan Melayu gitu. Ini ada perdebatan besar antara kawan-kawan satu lagi, Tengku Iqbal dengan beliau ini. Kenapa kalian alih bahasakan sebagai Kepulauan Nusantara? Kenapa tidak Kepulauan Melayu? Kalau di Malaysia itu Kepulauan Melayu gitu. Panjang jawaban dari Rizal, tapi saya kira nggak memuaskan lah ya. Itu penerjemahan itu kalau bisa akurat dan juga tepat ya, tepat pemerintahan akuran dan juga mencerminkan isinya lah. Nah, jadi ini misalnya tadi bahasa Inggris, ini The Malay Archipelago ya, dia tidak menerjemahkan di sini. Kalau kita lihat, ini kan ID ya, id.wikipedia.org, kalau kita coba juga misalnya Malaysia, kalau nggak salah MS ini, yaitu Kepulauan Melayu. Jadi balik ke asal, balik ke pangkal. Jadi kalau Shakespeare mengatakan apa ada pada sebuah nama, nama ini adalah sebuah persoalan serius. Misalnya ini, bagaimana memuji ya, sebuah suku, sebuah etnis, sebuah kelompok adalah pribumi. Ya, misalnya adalah orang-orang yang layak dikatakan pribumi. Nah, saya ingin mengajukan definisi yang agak kontroversial. Saya ingin mengatakan, pertama dan pertama itu, di banyak tempat di Indonesia, itu Tionghoa, Cina itu pribumi. Kenapa? Di banyak tempat, mereka adalah orang-orang yang pertama datang dan membuka wilayah tersebut, hingga wilayah tersebut dinamakan sesuai dengan nama yang diserap dari bahasa Cina. Begitu juga Arab, begitu juga macam-macam. Yang dari penjajah juga banyak. Nah, jadi nama itu sangat penting, wajib mencerminkan sejarah atau masa lalu sebuah daerah itu. Samping itu juga wajib mencerminkan hal-hal unik yang terkait dengan daerah tersebut. Saya kira adalah merupakan kegagalan ketika nama universitas kita itu Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, sementara di daerah-daerah lain itu nama apa ya,
katakanlah pahlawan atau hal-hal yang unik. Kegagalan juga, kegagalan siapa? Kegagalan sejarawan, kegagalan para elit, kegagalan para intelektual, kegagalan para orang-orang pribumi di daerah. Kemudian jalan ini yang depan saya ini sekarang jalan Sisingamangaraja atau jalan SM Raja. Ini ibu saya, Ibu Dahlena yang mengatakannya, itu dulu Sisingamangaraja diubah menjadi SM Raja sebagai kompromi. Karena ini dulu jalan Melayu dikonversi ke jalan Bata, dikonversi lagi ke jalan kompromi lah, ya, SM Raja, jalan Raja. Karena dulu namanya jalan Raja. Jadi ini bukan masalah yang apa ya, masalah yang ringan, ini masalah yang serius. Saya kira Bang Sofi juga bukan hanya naskah akademik ini, kita perlu sekali di tingkat nasional itu sekali-sekali menggebrak ya, mendobrak ini. Dirjen Kebudayaan kita sekarang ini nggak jelas ini. Dia nasionalis, internasionalis, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Jadi sepertinya siapa yang menggebrak, siapa yang mendobrak, itu yang dilayani. Itu yang di dalam bahasa kita di TRT. Saya Bang Sohib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Saya kira semua sudah hampir tergenapi ya seluruhnya ya. Karena itu saya tinggal meminta catatan terakhir dari beberapa orang. Saya pikir nanti kita beri kesempatan kepada Pak Edi Sofian, lalu ke Ibu Dahlena Sari, dan nanti terakhir adalah sastrawan dan politisi. Sastrawannya adalah Pak Suyadi, politisinya adalah Dato Ilham. Kita mulai dari Pak Edi Sofian selama 1-2 menit palinglah. Silakan Pak Edi Sofian. Apakah bisa, Pak Edi Sofian masih ada di jaringan kita? Masih. Terima kasih. Ya, silakan. Halo, terima kasih. Ya. Ada. Silakan. Halo. Ya. Halo, masih silakan. Ada. Pak Sohib. Assalamualaikum. Iya. Yang pertama tadi perintah Pak Sohib, saya bongkar-bongkar ternyata masih ada tinggal satu lagi. Ini dia buku mengenal videonya dibuka Pak, videonya mengenal dibuka. Para pahlawan dari Sumatera Utara. Ini dia buku mengenal pahlawan asal. Halo, ya ini buku mengenal pahlawan dari Sumatera Utara. Dengar Pak Suhaib? Dengar. Saya mendengar, Pak. Ada dua buku. Silakan, Pak. Silakan. Enggak, dia langsung, Pak. Dia bicara lalu dimakan. 2 jam. Pak Edi Sofian, silakan. Pak. Ini apa mulai mereka diganggu. Siapa? Tahu ribut kali sih. Silakan Pak Edi. Pak Edi silakan. Oh, terganggu Pak Edi nih ya. Pak Edi Sofian silakan. Silakan. Oh iya, iya. Pak Sohib? Ya. Tidak. Ya, saya dapat bongkar-bongkar. Halo? Ya, halo, terus. Dengar. Ya, dengar. Silakan. Ya, saya dengar suara, saya dapat buku ini, sudah dapat. Ini buku mengenal, ini bukunya, Pak Soeb. Lihat? Ya. Ini buku, ya, ini mengenal para gubernur Sumatera Utara. Ini bisa menjadi referensi kita untuk mengulas ya lebih jauh tentang tokoh-tokoh pahlawan dari Sumatera Utara. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa setiap daerah punya perda, termasuk juga di Medan, perda tata cara pengusulan nama jalan, meskipun penetapannya nanti dikeluarkan oleh peraturan wali kota. Nah, oleh karena itu prosesnya biasanya pengusullah yang melakukan kajian.
siapa yang mengusul, dia melakukan kajian untuk memberikan penjelasan tentang ketokohan dan perjuangan daripada nama-nama yang kita usulkan. Di dalam perda manapun tentang nama-nama jalan ini, syarat-syarat untuk pembuatan nama jalan, di situ disebutkan bahwa gunanya diabadikan nama tokoh itu adalah sebagai penghargaan pemerintah, penghargaan masyarakat terhadap jasa seseorang atas perjuangannya, baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan. Jadi itu pertimbangannya. Jadi ada kajian, cuman sayangnya untuk mengkaji itu diberikan masing-masing pengusul. Mestinya kita harapkan pemerintah setempat yang melakukan kajian lewat tim kajian yang ditetapkan oleh berdasarkan peraturan bupati atau wali kota. Nah, yang kedua, fasilitas jalan yang bersifat nasional, kewenangan pemberian namanya ada pada menteri yang bersangkutan. Misalnya bandara, itu kewenangan menteri perhubungan. Walaupun aspirasi dari daerah bisa didengar. Nah, kalau dia jalan nasional, berarti menteri perhubungan, menteri PU. Kalau dia jalan provinsi, yaitu gubernur. Kalau dia jalan kabupaten kota, adalah bupati wali kota. Jadi sebenarnya ada peluang kita untuk mengusulkan nama jalan. Kalau dia ke jalan tol, itu kewenangan daripada menteri perhubungan. Nah, itu ketentuan-ketentuannya. Harapan saya sebenarnya kepada bupati wali kota, kepada kabupaten kota, para pahlawan dari Sumatera Utara yang 12 ini diharapkan bisa diabadikan nama mereka itu di seluruh kabupaten kota. Bukan tokoh lokal di kabupaten dibawa ke Medan. Ah, itu nanti orang Medan jadi bisa marah juga. Yang kita harapkan ya, 12 pahlawan nasional asal Sumatera Utara ini kita harapkan abadikanlah nama mereka di kabupaten kota, baik itu gedung pemerintah, jalan maupun nama-nama lain sebagai daya ingat kita ya, sebagai memori sejarah buat generasi muda kita, apalagi ketokohan mereka. Misalnya Pak Jenderal Besar Nasution di Jakarta pun ada kok nama gedungnya. Nah, jadi tak perlu yang katanya ada persetujuan keluarga, tidak ada itu, enggak ada di dalam peraturan itu harus persetujuan keluarga. Cuman pada saat ditabalkan biasanya kita undang nama, dan biasanya pun keinginan dari keluarga itu bahwa nama ayahnya ya, nama kerabatnya bisa diabadikan sebagai nama jalan atau nama bangunan. Jadi saya pikir ini adalah satu memori kolektif yang harus kita kembangkan, dan kita berharap kabupaten kota mulailah ya, kita melakukan revitalisasi terhadap nama-nama jalan, kita sesuaikan dengan keadaan, kita hidupkan lagi ya nama tokoh-tokoh ini supaya ya tunas sejarah seperti yang selalu dikhawatirkan oleh Prof. Soeib itu akan bisa hilang. Saya pikir ini saja tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Sofyan. Sekarang Ibu Dahlena silakan 1 menit. Saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Putri Lepian tadi, ternyata setelah saya melakukan penelitian, beliau itu punya ilmu tentang obat-obatan. Tren sekarang itu namanya herba. Nah, itu banyak dikembangkan, diteliti. Jadi, kalau saya melihat dari diskusi kita ini, ada semacam kolaborasi interdisiplin ilmu. Kita nggak bisa lagi sendiri, harus kolaborasi. Contohnya saya tadi dengan Pak Suyadisan harus kolaborasi, nama sastrawan yang namanya itu ternyata juga pahlawan. Begitu juga dengan disiplin ilmu-ilmu lain-lain. Karena ilmu pengobatan kimia farma ini juga sekarang diimbangi dengan ilmu-ilmu herbal. Saat saya di Amerika ya, saya lihat ada toko-toko farma itu berdampingan dengan herba, malah tren di sana. Saya juga pernah sarankan ini diteliti lebih lanjut dengan kolaborasi
orang-orang biologi, farmasi, umpamanya. Jadi kita tidak terlepas dari hanya jalan, karena mereka itu punya peran juga dalam kehidupan kesehariannya seperti Lopian tadi. Itu saja, Pak Sohibu. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Jangan-jangan ada resep herbal tertentu, misalnya obat sakit perut, diberi nama Lopian. Misalkan ya, karena ya, ada catatan sejarah mengenai itu. Misalkan, mohon maaf. Ini bukan merendahkan. Tapi untuk menunjukkan bahwa beliau itu, di samping heroisme yang begitu hebat, juga memiliki keahlian untuk meramu berbagai macam obat-obatan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah Pak Ilham, Pak Dato' Ilham. Kalau Pak Dato' Ilham masih ada, silakan Pak Dato'. Kalau gitu Pak Suyadi San. Pak Suyadi. Baiklah, kedua tokoh yang kita harapkan untuk memberikan catatan terakhir dari silakan Pak Suyadi. Silakan. Malam diskusi yang menarik, memang perlu ada dengan penelitian yang lintas disipliner ya, atau interdisipliner ya, sebagaimana kami juga itu memiliki kepakaran ya, sastra interdisipliner. Jadi sastra ini bisa berkolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain begitu. Jadi dalam hal penamaan jalan-jalan yang ada di Kota Medan ini perlu keterlibatan semua pihak. Nah, dari kami yaitu mengingatkan supaya sastrawan, tokoh pendidik, tokoh bahasawan itu juga memiliki nilai yang sangat besar dalam membentuk sejarah di negeri ini. Tidak hanya melalui senjata ya, atau melalui jabatan-jabatan tertentu, tetapi melalui dedikasi dan perjuangan mereka di bidangnya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Suyadi San. Terakhir digantikan oleh Pak Nelson. Pak Dato' sudah tidak ada lagi, Pak Nelson silakan. Saya sebenarnya Pak Moderator dalam hal ini hanya untuk keinginan untuk mengikuti perintah dari Pak Moderator ya, karena saya betul-betul merasa peran yang saya lihat dari Pak Sohib ini sangat luar biasa spiritnya. Nah, tentang pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah diikutkan sekalipun hanya tadi bagian terakhir ya. Mudah-mudahan pada bagian sesi yang akan datang saya bisa mengikuti dari bagian awal. Nah, untuk pesan dari saya, karena saya di kampung, ya hingga sekarang saya masih di kampung, sekalipun Pak Sohibul mungkin pada masa waktu yang akan datang saya akan mungkin pindah tugas ya ini ya. Acara Pak Sohibul yang tahun yang lalu dengan Ito dan Neria kita di Tipang itu sudah saya kirim ke WA-nya Pak Sohibul ini. Acara tradisi gotong royong Marsiripasi Haliaek itu Pak, bulan ini, tahunan itu akan dilakukan bulan ini tanggal 24. Jadi dalam hal ini saya mengundang ya untuk kita untuk bisa mengikuti acara tradisi tersebut, dan apabila kita tidak bisa ke sana bisa melalui link akan kami berikan nanti Pak dalam grup kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Mau lihat tegoran, Eman? Itu dia. Nih. Oke, ya. 24 Oktober, ya. Desa Tipang. Ya, ini kawasan tradisi yang sudah ratusan tahun mereka melakukan kegiatan ini, dan kita sedang mengangkat tradisi ini bersama Profesor Robert Sibrani dari USU. Jadi kita sedang mengungkap potensi ini sekarang menjadi suatu kearifan lokal yang akan bisa ditampilkan menjadi atraksi tahunan. Begitu Pak Sohibul. Terima kasih banyak. Ya. Hadirin sekalian, kalau tidak ada lagi, saya ingin menutup pertemuan kita ini dengan cukup bahagia.
Pak Edi sudah memberi dua tampilan layar tentang buku yang diterbitkan dalam tanggung jawab beliau sebagai pejabat di Pemprov Sumut hari itu. Pertama berjudul Para Gubernur Sumatera Utara, Kajian Sejarah Sosial dan Budaya. Saya lihat nama-nama di sini ada teman-teman saya yang memiliki kapasitas yang sangat otoritatif di bidangnya, sejarah. Kemudian buku kedua adalah mengenal para pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Saya cuma berharap begini, kalau masih ada stok, apa nggak baik dikirim ini Pak Edi ke dinas pariwisata atau apa begitu perpustakaan daerah di 33 kabupaten kota jika masih ada stok. Nah, kalaupun tidak ada stok lagi, ayolah kita bikin, kita cetak ulang, kita tekan surat bersama supaya Pak Gubernur Edi Rahmayadi mau mengeluarkan sedikit uang, nggak banyak lah ini. Saya kira begitu Pak. Saya ingin menutup dengan beberapa catatan. Pertama, pengabadian nama tokoh besar dimaksudkan sebagai salah satu media transmisi patron-patron penting dari keperkasaan tokoh masyarakat pada masa lalu. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, pengabadian itu dapat berupa pemberian nama jalan, penamaan event-event lokal, nama-nama gedung, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan tradisi pemerintahan dan budaya masyarakat lokal. Yang ketiga, untuk maksud itu diperlukan studi lebih intensif sejarah yang lebih bersifat lokalistik, melebihi apa-apa yang sudah pernah kita lakukan sebelum ini. Yang keempat, tokoh-tokoh tidak terbatas pada urusan milisi dan amunisi atau sektor tertentu dan tidak didominasi oleh birokrat dan politik semata, tetapi tersebar di seluruh sektor kehidupan. Karena itu, kita semua berkewajiban untuk ikut andil. Mempersatukan tangan-tangan kecil kita memberi informasi, mendorong pemerintah menghadirkan nama-nama yang patut dikaji, dinominasikan, ditelaah. Sembari demikian kita memprotes kebijakan selama ini yang lebih memihak kepada sejarah nasional dengan sedikit pengabaian budgeting dan kebijakan tentang sejarah lokal. Ini harus diakhiri. Tidak ada kebudayaan nasional kalau enggak ada kebudayaan lokal, karena menurut catatan yang sempurna, kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan lokal. Dengan analogi itu, kita juga berkata, apakah ada sejarah nasional kalau enggak ada sejarah lokal? Karena itu jangan macam-macam kepada Putri Lopia. Bisa dikejar kalian nanti oleh paling tidak sejarawan Ibu Dahlena Sari Boru Marbon dari Bakara. Gak usah pala ikuti Pak Nelson di situ. Ibu Boru Marbon ini aja sudah selesai. Kita masih punya stok di tengah kesulitan untuk mencari peluang-peluang memasukkan nama-nama tokoh besar menjadi nama jalan. Kita masih punya stok. Karena faktanya, nama-nama jalan kita, khususnya yang kita ketahui di Kota Medan, ada nama-nama umum yang sifatnya mengacu kepada rupa bumi yang tidak ada keberatan jika nanti kita ambil sebagian. Stoknya banyak. Ada juga nama-nama satwa. Ada nama-nama tumbuhan dan lain sebagainya itu. Menurut saya ini adalah stok yang tersedia yang memungkinkan kita untuk mengapresiasi lebih mungkin kepada tokoh-tokoh besar kita dalam bentuk pemberian nama. Sekali lagi, ini pekerjaan akademik ilmiah, bukan kerja mau-maunya, yang didukung oleh gerakan politik dan juga gerakan tindakan-tindakan administratif dan birokratis. Jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya selama saya
mengendalikan jalannya lalu lintas forum ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang kita tempatkan sebagai narasumber utama seluruhnya, baik yang memberi narasi langsung secara lisan maupun yang memberikan keterangan melalui chat. Dan ada juga yang hari ini diam tapi mencatat. Itu pun akan menjadi salah satu catatan bagi kita bahwa tanpa mereka, sebaran informasi yang kita tuangkan dalam forum beberapa jam ini akan sulit untuk tertransmisikan kemana-mana. Karena mereka itulah, kita ucapkan terima kasih dan sekali lagi kepada semua hadirin dan yang belum bisa berhadir, kami ucapkan terima kasih. Menutup forum ini, kita hadirkan sebuah lagu Pewaris. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Para pewaris, berdirilah tegak, tinggalkan peraduan. Kabarkan ke seluruh dunia, bangsamu bebas merdeka. Para patriot, tentukanlah sikap, Ibu Pertiwi memanggil. Keadilan hidup tak mungkin tercipta selama kau tak berdiri. Rebut kembali hak dan martabat bangsamu yang telah sinar. Kabarkan ke seluruh dunia, bangsamu bebas merdeka. Seluruh dunia, bangsamu bebas merdeka. Para pewaris, berdirilah tegak, tinggalkan peraduanmu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.